Keyboard Immortal Season 62, Siluet Pelindung. Zuan terdiam. Setidaknya Putri Mahkota adalah wanita cantik. Dia terasa lembut dan berbau harum, jadi aku bisa menoleransi memeluknya. Tapi kau babi terkutuk, bro. Saya masih bisa melihat noda minyak dan sisa remah-remah di baju Anda. Siapa sih yang mau memelukmu? Apakah Anda benar-benar tidak memiliki kesadaran diri? Dia dengan tenang melingkarkan lengannya di pinggang Putri Mahkota, menghindari Putra Mahkota dan dengan lembut mendorongnya menjauh. Tentu saja, dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Yang mulia, saya masih harus bertarung. Jika aku menggendongmu juga, kedua tanganku akan diikat, dan aku tidak akan bisa melawan para pembunuh ini. Putra Mahkota cemberut dan menunjuk Putri Mahkota di lengannya. Kalau begitu, tidak bisakah kamu menjatuhkannya dan menggendongku? Pernyataannya mengejutkan pikiran Zuan. Anak ini benar-benar ahli logika. Aku tidak bisa menyalahkannya sama sekali. Bukankah seharusnya fokus utamamu adalah mencegahku menahan istrimu? Kenapa kamu tidak cemburu sama sekali? Huf marah datang dari dekat. Qiu Honglei bergegas ke arah mereka, pedang di tangan. Dia tidak menyerang Zuan, tetapi menargetkan putri mahkota di pelukannya. Zuan menangkisnya sambil diam-diam mengiriminya transmisi suara. Honglei, ada apa? Tidak, aku akan pergi untuk fixen itu. Bagaimana dia bisa jatuh bahkan di tanah yang datar? Apakah dia menganggap kita semua sebagai orang bodoh? Kekesalan Qiu Honglei semakin menjadi-jadi. Dia telah melihat bagian yang adil dari seniornya merayu pria. Ini hanyalah salah satu teknik mereka. Dia telah memandang mereka dengan jijik, tetapi dia tidak pernah berharap seorang wanita menggunakannya padanya. Ahem, pada temannya. Zuan terkekeh. Dia putri mahkota yang mulia. Kenapa dia merayuku? Dia jelas lelah dari semua pertempuran terus-menerus ini. Petik 2. Huff, metode fixen ini luar biasa dalam menyesatkan pria bodoh sepertimu. Dibutuhkan satu wanita untuk memahami yang lain, kata Qiu Honglei sambil mendengus, sambil meningkatkan keganasan serangannya. Zuan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa berurusan dengannya secara langsung. Dia harus memastikan Qiu Honglei tidak menyakiti Putri Mahkota, namun dia juga tidak bisa menyakiti Hong Honglei. Itu benar-benar situasi yang canggung. Pembunuh lainnya bereaksi dengan cepat, datang untuk membela Lady Sein mereka. Qiu Honglei sekarang berkonflik. Dia khawatir Zuan mungkin terluka secara tidak sengaja, namun dia tidak bisa membiarkan musuh mereka bebas. Ini cukup sulit. Tidak butuh waktu lama bagi Putri Mahkota untuk memulihkan kekuatannya setelah kelemahan sesaatnya. Ketika dia tersadar dari linglung dan menemukan bahwa dia berada di tangan utusan token emas, dia segera menjadi malu. Dia berasal dari klan terkemuka dan belum pernah dipegang seperti ini oleh pria lain sebelumnya. Dia bahkan belum pernah berpegangan tangan dengan seorang pria sebelumnya, apalagi dipeluk oleh seorang pria. Bahkan setelah menikahi Putra Mahkota, dia tidak pernah merasa nyaman berada di dekatnya. Selanjutnya, Putra mahkota itu bodoh, jadi dia tidak pernah membiarkannya menyentuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan penjaga ini mengambil keuntungan darinya? Seperti ini, di matanya, utusan bordir hanyalah penjaga istana. Dia hanyalah seorang yang berpangkat tinggi. Dia ingin berjuang bebas karena terlihat seperti itu di depan umum benar-benar merusak reputasinya. Namun, dia bisa membaca situasinya juga. Utusan token emas ini diserang di berbagai bidang. Jika dia membuat gerakan tiba-tiba, dia bisa membuat celah untuk dieksploitasi oleh salah satu lawannya. Dia menahan keinginan untuk mendorongnya pergi, dan diam-diam mengamati serangan para pembunuh. Dia merasakan rasa khawatir tumbuh di dalam dirinya. Dia bisa merasakan bahwa lengan di pinggangnya sangat kuat, dan panas dari itu melewati pakaian tipisnya dan masuk ke tubuhnya, seolah-olah kekuatan tak terlihat menyebar melalui dirinya secara bertahap, menarik hati sanubarinya. Tatapannya terfokus saat dia menghadapi lawan-lawannya, dan gerakan yang dia gunakan untuk menetralisir serangan mereka sangat ramah. Wanita muda mana yang tidak mendambakan cinta? Belum lama ini, dia adalah orang yang menyukai novel Roman. Dia biasa tersenyum bodoh, meringkuk di bawah selimut, dan membaca novel-novel ini. Sejak dia menjadi putri mahkota, fantasi masa kecilnya perlahan padam, satu demi satu, dan dia tidak pernah membaca buku-buku itu lagi. Bukankah ini pemandangan yang selalu dia impikan bahwa suaminya akan melindunginya seperti ini, bahkan jika seluruh dunia menentangnya? Jika saja putra mahkota seperti ini, betapa hebatnya itu! Dia tanpa sadar menatap putra mahkota. Ketika dia melihat wajahnya yang gemuk dan matanya yang seperti manik-manik, hampir tidak terlihat di bawah lapisan lemak, dia menghela nafas. Yang lebih menyebalkan adalah putra mahkota tidak marah karena dia berada di pelukan pria lain. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dan menyemangati utusan bersulam itu. Meskipun dia memuji kekuatannya, putri mahkota masih merasa hatinya menjadi dingin. Bagaimana putra mahkota bisa berpikiran sederhana? Dia tidak memiliki harapan berlebihan bahwa suaminya akan menjadi pahlawan yang hebat, tetapi dia setidaknya bisa menjadi orang normal. Secara komparatif, utusan bersulam yang menggendongnya memberinya rasa aman yang jauh lebih besar. Dia biasanya tidak selema ini, tetapi terlalu banyak yang telah terjadi dalam rentang waktu yang begitu singkat, dan pertempuran terus-menerus telah membawanya berhadapan muka dengan momok kematian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ketika ditempatkan dalam bahaya yang ekstrim, wajar jika jantung seseorang akan berdetak lebih cepat. Bersama dengan lonjakan adrenalin, mereka akan mengalami ledakan kekuatan yang cepat. Setelah efek ini hilang, mereka akan terkuras dan lelah. Putri Mahkota saat ini, dalam kondisi lemah ini, kamu tidak tahu malu. Teriak suara marah, dia melihat seorang pembunuh memelototinya, api menyala di matanya. Putri Mahkota merasakan darah mengalir deras ke wajahnya. Sungguh memalukan! Jika bahkan seorang pembunuh merasa malu dengan pemandangan seperti itu, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di istana kekaisaran lagi? Semua pertimbangan lain keluar dari pikirannya. Ketika pria yang menahannya memaksa mundur sekelompok pembunuh lain, dia dengan cepat menggeliat keluar dari pelukannya dan bergegas ke sisi suaminya. Jantungnya berdebar kencang. Linglong, mengapa wajahmu begitu merah? Putra Mahkota bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu sakit? Apakah Anda ingin saya meminta dokter untuk membawakan Anda obat? Diam, Putri Mahkota berteriak kesal. Oh, Putra Mahkota merasa sangat dirugikan, tetapi ketakutannya pada istrinya membuatnya tidak membalas. Serangan Qiu Honglei semakin ganas. Kemarahannya terlihat melalui transmisi Ki. Tidak heran kamu menghentikanku. Itu karena wanita ini. Aku tahu itu, kamu hanya tersenyum untuk kekasih baru, tapi tidak pernah peduli dengan air mata yang ditinggalkan. Huff. Memikirkan putri mahkota yang menempel di dadanya saja sudah cukup untuk mendorongnya ke ambang kegilaan. Anda telah berhasil mengendalikan Qiu Honglei selama 233. 233. 233. 233. Kepala Zuan hampir meledak. Aku dianiaya. Anda tahu bahwa saya baru saja akan melarikan diri, berkat penampilan tuan Anda yang luar biasa. Bagaimana saya bisa tahu bahwa putri mahkota akan lari ke saya? Juga, kapan kamu pernah menjadi salah satu kekasih lamaku? Kiyu Honglei cemberut, kau bisa saja mengabaikannya. Zuan putus asa, saya dikenal sebagai salah satu personel istana saat ini. Jika saya tidak masuk, saya pasti akan mati. Petik 2 Kiyu Honglei tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu tidak banyak menghiburnya. Itu semua alasan. Yang benar adalah bahwa Anda menemukan putri mahkota cantik. Jika dia terlihat seperti putra mahkota, apakah kamu akan melindunginya? Zuan membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika putri mahkota terlihat seperti babi, memang benar dia mungkin tidak begitu antusias. Qiu Honglei mencibir, "Huf, laki-laki." Zuan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Si Miao menjerit menyedihkan. Dia menabrak gubuk di dekatnya, darah menyembur keluar dari mulutnya. Wanita yang menyerangnya tidak menyerah, tetapi berlari mengejarnya. Ekspresi Zuan langsung berubah. Meskipun gerakannya terlihat anggun dan seperti dunia lain, dia tahu bahwa serangannya sangat menakutkan. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menanggung beban penuh dari serangannya sambil melindungi putra mahkota dan putri. Hanya mempertahankan hidupnya sendiri akan sulit. Tepat ketika dia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah sudah waktunya baginya untuk menyelamatkan, getaran kuat mengalir melalui tokennya. Sebuah pikiran datang kepadanya, dan dia menjulurkan dadanya dan mendorong Billing long di belakangnya. Putri mahkota, harap berhati-hati. Pegang putra mahkota dan berdiri di belakangku. Aku akan melindungimu. Master sekte dari sekte iblis sudah ada di depannya. Tekanan mengerikan yang dia berikan membuatnya sulit untuk bernapas. Saat itu, suara dingin membelah udara. Mana yang berani menimbulkan masalah di Istana Kekaisaran? Bab 612, Wanita Berwajah dua. Putri Mahkota menatap punggung lebar Zuan, dengan sedikit linglung. Dia selalu menjadi orang yang melindungi Putra Mahkota, tetapi, sebagai seorang wanita sendiri, dia secara tidak sadar membutuhkan pria yang kuat untuk melindunginya. Juga, sayangnya, karena statusnya saat ini, dia terpaksa menyembunyikan sisi dirinya ini jauh di dalam dirinya. Sekarang, dia dilindungi dari seorang pembunuh yang kuat oleh pria ini. Dia tahu bahwa ini adalah pembunuh tingkat master, bahkan menteri perang. Si Miao bukanlah lawannya. Bagaimana mungkin utusan token emas ini menghentikannya? Meskipun demikian, dia terus berdiri di depannya, mempertaruhkan nyawanya. Putri Mahkota teringat sesuatu yang pernah dia baca dalam novel romannya, tidak ada wanita yang bisa menolak pria yang rela mengorbankan hidupnya untuknya. Saat itu, dia mencemooh kutipan itu, percaya itu adalah keinginan pribadi penulis saja. Sekarang dia telah mengalaminya sendiri, pernyataan ini bergema di dalam dirinya. Dia tidak tahu apa yang mendorong individu ini untuk melindunginya. Apakah itu tugasnya, atau sesuatu yang lain? Dia tidak yakin, dan dia juga tidak mau. Dia hanya tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan sosok pria yang tinggi dan tegak ini. Tiba-tiba suara menakutkan memenuhi udara. Mana yang berani menimbulkan masalah di istana kekaisaran? Dia melihat sosok berpakaian merah tua dengan cepat mendekat, kulit pucat dan mata sedingin es. "Suksi ciksin," putri mahkota menghela nafas lega. Pria yang melindunginya tidak perlu mati. "Zuan juga menghela nafas lega. Kakak, apa yang membuatmu begitu lama? Jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda, saya akan bertanya-tanya siapa musuh saya sebenarnya." Dia hanya melakukan tindakan gagah berani ini karena dia telah menerima berita tentang kedatangan Suksi Cixin. Bukankah ini akan memberi saya promosi? Tentu saja, dia tidak pernah berharap tindakannya secara tidak sengaja membawa efek yang berbeda. Suksi bergerak sangat cepat, segera bertukar pukulan dengan wanita berambut panjang itu. Keduanya terguncang oleh kekuatan itu. Wanita berambut panjang itu terbang mundur, sementara Suksi Cixin terhuyung-huyung. Hah! Zuxi Cixin terkejut, kultivasinya tidak sama dengan pembudidaya peringkat master normal. Meskipun demikian, dia tidak khawatir. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin utusan bordir yang menakutkan. Tidak hanya dia adalah subjek setia kaisar, dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia berada di puncak peringkat master, dan bahkan telah mendapatkan beberapa wawasan baru-baru-baru ini, yang mengangkatnya tepat di luar peringkat grandmaster. Selain kaisar dan rajaki, tidak banyak yang berani mengklaim lebih kuat darinya. Melihat seseorang seusiamu dengan kultivasi yang begitu tinggi membuatku sangat terkejut. Anda memiliki prospek besar di depan Anda, tetapi Anda sekarang akan kehilangan hidup Anda karena Anda menyerbu istana kekaisaran. Suksi Cixin menghela nafas, seolah-olah dia merasa kasihan yang tulus. Wanita berambut panjang itu terkekeh. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan kepala komandan Suksi Cixin membuat seluruh istana kekaisaran kagum. Sekarang setelah kita bertemu, saya dapat mengatakan bahwa Anda sama tangguhnya dengan rumor yang mengatakan, meskipun Anda, sayangnya, sedikit terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar percaya Anda bisa mengalahkan saya? Petik 2. Zuxi Cixin tetap tidak terpengaruh. Waktu untuk kata-kata sudah berakhir. Setelah mengatakan ini, dia melesat ke depan seperti kilatan petir. Tampaknya bahkan lebih cepat daripada keterampilan gerakan instan Zuan. Seluruh tubuhnya meletus dengan api merah, seolah-olah dia telah menjadi burung Phoenix. Zuan mendecakkan lidahnya. Dia selalu menganggap Suxi adalah seorang pembudidaya elemen es, mengingat eksteriornya yang dingin. Dia benar-benar menggunakan elemen api. Lebih dari itu, sekarang sepertinya dialah yang mengolah sutra Phoenix Nirvana. Dia benar-benar tampak seperti Phoenix yang bereinkarnasi. Zuan mendapati dirinya merasa sedikit cemburu. Meskipun sutra Phoenix Nirvana miliknya sendiri agak menakjubkan, itu tidak terlihat seburuk itu dalam pertarungan. Suara lembut putri mahkota terdengar. "Tuan yang baik, apakah Anda terluka?" Zuan tercengang. Beberapa kali dia bertemu dengannya, putri mahkota selalu menjauh, bertindak dan berbicara dengan galak. Dia belum pernah melihatnya berbicara kepada siapapun dengan suara yang begitu lembut. Dia mengepalkan tinjunya ke arahnya. "Terima kasih, putri mahkota, atas perhatianmu. Saya hanya menderita beberapa luka ringan." Zuan sebenarnya tidak terluka sama sekali, tetapi jika dia mengakuinya, dia tidak akan pernah menerima pengakuan yang pantas dia dapatkan. Bibir merah Sang Putri Mahkota terbuka sedikit saat dia melihat sosok tinggi dan kekar di depannya ini. Ini adalah pria sejati di antara pria, yang tidak meneteskan air mata. Dia tidak seperti putra mahkota bodoh yang menangis jika dia tidak sengaja menabrak sudut meja. Bagi Zuan, segalanya tampak semakin aneh. Mengapa putri mahkota ini menatapnya dengan bodoh tanpa mengatakan apa-apa? Dia batuk ringan. "Putri Mahkota, apakah kamu terluka?" Dia bertanya dengan cepat sebagai balasannya. Putri Mahkota tersipu dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Dia terluka, tetapi bagaimana dia bisa memberitahu pria ini? Aku terluka, aku terluka. Seru Putra Mahkota. Saya mendapat benjolan besar di kepala saya ketika saya menabrak pilar itu. Ini bengkak parah. Petik dua. Putri Mahkota menahan keinginan untuk memukulnya. Dia sangat marah. Lihatlah pria ini, dan sekarang lihatlah suamiku sendiri. Dia kelelahan. Zuan tersenyum dan berkata, Putra Mahkota, kamu tidak perlu khawatir. Cedera ringan ini akan sembuh begitu tabib kekaisaran menerapkan beberapa obat. Petik 2. Tapi itu sangat menyakitkan, kata putra mahkota, cemberut. Dia melihat ke arah putri mahkota. Ibu selalu meniup lukaku saat aku terluka. Linglong, bisakah kamu meniupnya untukku? Mungkin akan lebih baik lebih cepat. Putri mahkota hampir meledak. Neraka, aku istrimu atau ibumu? Tiup sendiri, dia berteriak dengan gusar marah. Oh, pelecehannya yang terus-menerus membuat putra mahkota meringkuk ketakutan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan mencoba yang terbaik untuk meniupkan udara ke benjolan di kepalanya. Pertukaran ini membuat Suan terdiam. "Saya pasti melihat hal-hal sebelumnya. Putri Mahkota pasti sangat galak. Putri Mahkota pindah ke sisinya, suaranya tiba-tiba lembut lagi. Aku harus memanggilmu apa, Tuan yang baik? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Utusan token emas itu misterius dan jarang muncul di depan umum. Namun, dia adalah Putri Mahkota, jadi dia telah bertemu beberapa dari mereka. Meskipun mereka semua mengenakan topeng, juga dia tahu bahwa yang ada di depannya bukanlah yang dia temui sebelumnya. Zuan mengambil token perintahnya dan membaliknya, menunjukkan nomornya. "Aku sebelas, utusan token emas tidak memberikan nama asli mereka, tetapi menyebut diri mereka sendiri dengan nomor mereka. Tidak perlu menyembunyikan ini. Selain itu, dia ingin diberi hadiah setelah ini, jadi dia harus memastikan bahwa putri mahkota tahu siapa yang telah menyelamatkannya dan putra mahkota. Giliran sang putri mahkota menjadi terkejut." 11, bukankah hanya ada 10 utusan token emas? Ah, aku baru saja dipromosikan. Pengingatnya membuat Xuan sedikit kempes. Dari apa yang dia ketahui, setiap utusan token emas memiliki banyak utusan token perak di bawah mereka dan utusan token perunggu yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Dia adalah satu-satunya yang hanya memiliki token perintah. Tentu saja, dia tahu apa yang sedang dilakukan kaisar. Dia hanya diberikan token ini agar lebih mudah baginya untuk melakukan urusan tertentu dan baginya untuk menipu Rajaki dia tidak berencana memberi Zuan otoritas nyata. Kamu baru saja dipromosikan. Putri Mahkota berkedip. Kamu benar-benar pemuda yang menjanjikan. Putri Mahkota terlalu murah hati dengan pujianmu. Zuan terbiasa melihat penampilannya yang angkuh dan arogan, dan merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan sisi lembutnya ini. Putri Mahkota tersenyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia telah menyebutkan ini sebagai ujian. Untuk beberapa alasan, dia diam-diam berharap bahwa utusan bersulam ini bukan pria parubaya, atau bahkan seorang penatua. Zuan tercengang. Putri Mahkota memiliki kecantikan yang luar biasa, tetapi ekspresi garang yang sering dia kenakan merusak citranya. Dia benar-benar jauh lebih menawan ketika dia tersenyum. Linglong, senyummu sangat cantik. Kenapa aku tidak pernah melihatmu tersenyum sebelumnya? Putra Mahkota berhenti meniup lukanya, matanya melebar. Meskipun dia bodoh, setiap manusia secara alami tertarik pada kecantikan. Putri Mahkota memelototinya dengan kesal. Apakah Anda benar-benar tidak tahu mengapa saya tidak pernah tersenyum di sekitar Anda? Pedang Hong Honglei tiba-tiba teracung. Dia membenci adegan ini. Apakah putri mahkota ini bekerja di rumah bordil? Sekarang dia merasa sedikit lebih aman, dia sudah kembali merayu pria lain, bahkan dengan suaminya sendiri di sampingnya. Pembunuh lainnya juga bergegas masuk, bertekad untuk menjatuhkan putra mahkota. Kerugian apapun dapat diterima, selama mereka mencapai tujuan mereka. Bab 613, Grandmaster. Zuan merasa sakit kepala. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka membunuh putra mahkota ketika semua orang melihat? Jika itu terjadi, akan lebih aneh jika kaisar tidak mengeksekusinya. Itulah mengapa dia hanya bisa menghentikan Qiu Honglei dan yang lainnya. Sementara itu, dia mengirim transmisi suara. Honglei, kamu harus pergi dari sini. Bahkan Su Xiqin telah kembali, kalian semua tidak memiliki kesempatan lagi. Tidak akan terlambat setelah membunuh putra mahkota dan wanita ini terlebih dahulu. Anda bisa pergi bersama kami sesudahnya. Qiu Honglei menjawab dengan acuh tak acuh ketika dia melihatnya melindungi putri mahkota sepanjang waktu. Anda telah berhasil mengontrol Qiu Honglei untuk plus 555 plus 555 plus 555. Zuan bisa mengerti mengapa Qiu Honglei juga sangat marah. Jika bukan karena dia muncul entah dari mana dan menghancurkan misi mereka, mereka pasti sudah berhasil. Itulah mengapa tidak mungkin mereka tidak marah. Tapi dari sudut pandangnya, tidak mungkin dia bisa menonton tanpa melakukan apapun. Ini adalah masalah dengan berada di pihak yang berlawanan, akan selalu ada situasi di mana dia tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Selama waktu ini, utusan bordir baru dan penjaga bergegas. Sekte iblis secara bertahap memasuki posisi yang kurang menguntungkan. Zuan mulai panik. Hong Lei, akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Dia khawatir mereka akan menyakiti putra mahkota dan putri pada awalnya, tetapi sekarang, dia mulai khawatir tentang Qiu Hong Lei. Qiu Hong Lei menggigit bibirnya. Dia juga ragu-ragu. Suara dingin dan jernih wanita berambut panjang itu terdengar dari sisi lain. Yang mulia memperlakukan orang lain dengan hormat dan menahan diri. Mereka yang rendah hati akan diberkati oleh hukum surgawi. Para pembunuh yang mendengar ini semua tercengang. Kemudian, mereka mulai menyerang istana dengan lebih kejam. Semuanya waspadalah, lindungi putra mahkota dan putri. Penjaga lain segera bertarung dengan semua yang dia miliki. Zuan bingung, sekte iblis jelas sangat dirugikan. Mengapa mereka masih melancarkan serangan gila ini? Mungkinkah sekte iblis benar-benar tidak peduli dengan kehidupan bawahan mereka? tetapi murid-muridnya ada di antara mereka. Dia dengan cepat memperingatkan Qiu Honglei, mengapa kamu masih mempertaruhkan nyawamu untuk tuanmu jika dia tidak peduli dengan kalian. Anda harus bergegas dan menemukan cara untuk pergi, saya akan membantu melindungi Anda. Petik 2 Qiu Honglei merasa hatinya melunak ketika dia mendengar kata-kata keprihatinannya. Ekspresinya juga sangat berkurang. Kau salah paham. Ini adalah sinyal rahasia retret -ret yang kami siapkan sebelumnya. Semua orang mencari kesempatan untuk mundur. Zuan akhirnya menyadari apa yang terjadi. Jika mereka langsung mengatakan bahwa mereka mundur, maka para penjaga akan segera memiliki dorongan moral yang besar. Mereka mungkin malah gagal melarikan diri di bawah pengejaran penjaga. Dengan memasang gertakan pertempuran sampai mati, para penjaga malah menjadi bingung dan tidak akan mengadopsi rencana ekstrem apapun. Prioritas pertama mereka adalah memastikan keselamatan orang-orang yang paling penting, memungkinkan mereka untuk melarikan diri terlebih dahulu. Benar saja. Para pembunuh berbaju hitam itu mencari peluang untuk melarikan diri satu demi satu, dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh Qiu Honglei tetap di belakang untuk bertahan di belakang. Mereka jelas sudah melalui pelatihan yang ketat. Zuxi Cixin sangat marah ketika dia melihat ini. Kalian semua ingin pergi. Kalian semua bisa tinggal di belakang. Petik 2. Dia melambaikan tangannya ke samping. Tangan api raksasa turun dari langit dan menabrak mereka. Tekanan tangan api raksasa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang di bawah ini sama sekali. Mereka langsung hancur menjadi abu, tapi para pembunuh berbaju hitam itu tidak panik sama sekali. Mereka terus mundur dengan tertib. Suara wanita berambut panjang itu terdengar lagi, "Lawanmu adalah aku!" Garis cahaya ganas melesat dari dinding istana timur. Mata Zuan tajam segera mengenalinya sebagai pedang terbang yang hampir merenggut nyawanya. Pedang itu mengalir dengan cahaya itu sedikit lebih pendek dari pedang biasa. Itu tampak lebih kecil di depan telapak tangan yang besar dan menyala-nyala itu. Tapi justru pedang kecil inilah yang menusuk langsung ke telapak api besar itu. Ada lubang besar yang dibuat di telapak tangan itu, dan kemudian lubang itu tumbuh semakin besar. Itu hampir seperti dihancurkan oleh sejenis hukum alam. Telapak api benar-benar menghilang. Zuxi Cixin. Zuan sekarang merasa jauh lebih baik. Dia hampir habis oleh pedang ini dan mengira itu karena dia mengisap. Dia tidak menyangka Zuxi Cixin mengalami hal yang sama. Zuxi Cixin menatap wanita berambut panjang itu dengan cemberut. Apakah kamu benar-benar hanya seorang master? Wanita berambut panjang itu berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak akan tahu jika kamu terus bertarung?" Bertele-tele sepertinya bukan gaya komandan kepala utusan bordir yang memicu teror. Mata Zuxi Cixin menyipit, niat membunuh melonjak dalam dirinya. Lengan bajunya terayun keluar, dan kemudian rantai hitam pekat melilit pihak lain. Zuan terkejut, rantai penuai jiwa. Dia melihat bawahan Huang Hui menggunakan rantai penuai jiwa ini. Saat itu, mereka dapat melipat gandakan kekuatan mereka dengan bekerja sama. Selanjutnya, Soul Reaping Chains mampu memotong bagian dari aliran ki seorang kultivator. Itu adalah senjata yang sangat luar biasa. Sekarang, sepertinya alasan rantai penuai jiwa menjadi senjata standar bagi sebagian besar utusan bordir tampaknya terkait dengan suksi Dia menciptakan senjata yang cocok untuk pembudidaya tingkat rendah menggunakan senjatanya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator peringkat master yang kuat. Dia dengan cepat menyadari bahwa rantai penuai jiwa di tangan suksi Cixin sedikit berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Ada sabit hitam pekat di ujungnya, dengan hanya bilahnya yang memperlihatkan warna putih. Sepertinya senjata dewa kematian. Ini adalah rantai penuai jiwa yang sebenarnya. Kulit suksi Cixin sangat muram. Sudah bertahun-tahun sejak dia menggunakan senjata aslinya. Namun, wanita berambut panjang ini terlalu aneh, jadi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Dia tidak akan bisa memikul kesalahan jika para pembunuh ini dibiarkan melarikan diri. Wanita berambut panjang itu tidak ingin menghadapi rantai ini secara langsung. Dia mundur beberapa zang jarak dengan ketukan kakinya. Dengan jentikan pergelangan tangan Zuxi Cixin, Sol Reaping Chains memperpanjang beberapa zang, dengan sempurna melingkari pinggang wanita berambut panjang ini. Dia menyeringai. Wanita ini terlalu ceroboh. Dia tidak memprediksi bahwa rantai penuai jiwanya bisa memanjang. Huff! Setelah Anda terbungkus oleh Sol Reaping Chains, Ki Anda akan tertahan. Anda tidak akan bisa berjuang lebih jauh lagi. Pada saat yang sama, sabit raksasa yang dingin dan menyeramkan itu menebas ke pinggangnya. Pinggang ramping wanita berambut panjang dan bilah sabit besar membentuk kontras yang mencolok. Zuxi Cixin menjilat bibirnya, tatapan marah melintas di matanya. Dia tidak bisa diganggu untuk membuatnya tetap hidup untuk diinterogasi lagi. Membunuh seorang ahli tingkat atas seperti ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Dia sudah bisa membayangkan pemandangan indah wanita ini dibelah dua oleh sabitnya, bagaimana darahnya akan memercik ke seluruh rambutnya yang panjang. Pada saat itu, dia akan sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya di peringkat grandmaster. Zuan terkejut, meskipun dia hampir terbunuh oleh pedang terbangnya, dia masih merasa sulit untuk menyaksikan kecantikan berambut panjang ini terbunuh seperti ini. Dia berharap dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Malaikat berpakaian putih muncul di bahunya. Dia adalah Tuan Hong Lei. Hong Lei pasti akan sedih jika dia mati. Setan berpakaian merah muncul di bahunya yang lain. Jangan buang nafasmu! Anda hanya berpikir dia terlihat cantik dan berpada tubuhnya. Kamu tercela, petik dua. Malaikat berpakaian putih itu membalas, "Omong kosong, wajahnya tertutup. Bagaimana aku bisa tahu dia cantik atau tidak?" Iblis berpakaian merah berkata dengan ejekan, "Lihatlah sosok dan matanya yang indah. Apakah Anda benar-benar perlu melihat matanya untuk mengetahui bahwa dia cantik?" Petik dua. Malaikat berpakaian putih saat Zuan sedang mengalami konflik internal yang hebat. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi di medan perang. Ekspresi Zuxi Cixin berubah karena dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wanita berambut panjang itu dipotong menjadi dua oleh sabit yang berputar. Namun, adegan semburan darah tidak terjadi. Sebaliknya, sosok wanita itu berangsur-angsur menghilang, dan yang terbungkus oleh rantai itu adalah pilar yang patah. Teknik substitusi, Zuxi Cixin, terkejut. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Seorang wanita cantik berambut panjang muncul di belakangnya pada saat yang bersamaan. Sebuah pedang ditusukkan padanya. Untungnya, Zuxi Cixin menghindar dengan cukup cepat. Namun meski begitu, ada luka panjang berdarah yang terbelah di tulang rusuknya. Matanya menyipit. Dia tidak melihat lukanya sedikit pun dan malah menatap wanita berambut panjang itu. Kamu bukan master, tapi grandmaster. Siapa sebenarnya kamu? Bab 614, serangan yang menakjubkan. Zuan khawatir Tuan Qiu Honglei akan terpotong menjadi dua, tapi entah bagaimana dia berhasil membalikkan seluruh situasi. Meski begitu, luka Zuxi Cixin tidak terlihat terlalu serius, dan dia jelas masih bisa melanjutkan. Namun, apa yang dikatakan Suksi Cixin paling mengkhawatirkannya. Peringkat Grandmaster. Wanita ini adalah seorang Grandmaster. Tidak bisakah dia sekarang menyombongkan diri bahwa dia telah selamat dari serangan seorang Grandmaster? Wanita berambut panjang itu tidak menjawab, tetapi dengan santai melambaikan tangannya. Hong Honglei dan yang lainnya yang memegang bagian belakang dengan lembut didorong keluar dari istana timur oleh kekuatan yang tak terlihat. Suksi Cixin dengan cepat memberikan perintah. Guozi, minta beberapa anak buahmu mengawal putra mahkota ke tempat yang aman. Zhao Yuan, pimpin beberapa pasukan dan kejar para pembunuh. Token emas 11, bubarkan anggota utusan bordir yang hadir di berbagai gerbang istana dan beritahu Jenderal Garnison tentang situasinya. Kita tidak bisa membiarkan satu pembunuh pun lolos. Semua orang yang menentang perintahku harus dibunuh. Tidak akan ada pengecualian. Pengawal kekaisaran di dalam istana kekaisaran dibagi menjadi empat pasukan utama, pasukan kiri, Pasukan kanan, pasukan perang gerilya, dan para penunggang kuda pemberani. Guozi adalah jenderal penjaga kanan. Zhao Yuan adalah jenderal perang gerilya dan merupakan bagian dari keluarga kerajaan, meskipun garis keturunannya hanya berhubungan jauh dengan garis keturunan kaisar saat ini. Begitu banyak yang telah terjadi di dalam istana kekaisaran sejauh ini hari ini, dan seluruh pengawal kekaisaran berada dalam kekacauan. Tidak ada yang tahu apakah jenderal penjaga kanan dan jenderal penunggang berani berada di sisi permaisuri, atau di tempat lain. Either way, mereka tidak muncul di sini. Guo Zi dan Zhao Yuan baru saja tiba dengan anak buah mereka. Keempat jenderal besar ini semuanya ahli peringkat ke-8. Selama Zuxi Cixin bisa menghentikan wanita berambut panjang ini, yang memiliki kultivasi tertinggi, mereka akan lebih dari cukup untuk menghadapi pembunuh yang tersisa. Dipahami, jawab kedua jenderal itu. Meskipun Zuxi Cixin tidak memiliki pangkat militer yang lebih tinggi dari mereka, dia adalah ajudan paling terpercaya kaisar, yang memberinya wewenang untuk memerintah mereka. Keduanya juga menatap Zuan dengan heran. Bukankah hanya ada sepuluh utusan bersulam token emas? Kapan mereka mempromosikan yang lain? Zuan diam-diam menggerutu. Aku tidak ingin melakukan apapun. Kenapa kau mendorong kotoran ke saya? Namun, dia berpikir bahwa ini setidaknya akan memungkinkan dia untuk melihat apakah Qiu Honglei berhasil keluar dengan selamat, jadi dia dengan senang hati menerima perintahnya. Ketika dia melewati Putri Mahkota, dia tiba-tiba berkata, Tuan Sebelas, harap berhati-hati. Zuan tercengang, namun dia masih mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Putri Mahkota. Dia dengan cepat mengambil cuti tepat sebelum dia pergi. Dia menatap wanita berambut panjang yang melayang di udara untuk terakhir kalinya. Pakaiannya berkibar-kibar, sosoknya menyilaukan seperti bulan dan sekilas seperti awan. Dia menghela nafas, 'Kapan saya akan menjadi luar biasa?' Meskipun berada di udara, dia tampaknya tidak berada di ketinggian yang begitu tinggi." Dia tiba-tiba teringat bahwa ada formasi yang menutupi ibu kota yang membatasi para pembudidaya untuk terbang. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran ini dan memerintahkan semua utusan bertopeng perunggu di bawah tanggung jawabnya untuk membubarkan diri ke gerbang istana masing-masing dan memberitahu penjaga tentang berita itu. Para utusan tercengang. Tuanku, apakah Anda tidak membutuhkan siapapun di sisi Anda? Zuan melambaikan tangannya. Pemimpin itu ditahan oleh Lord Suksi, dan tidak ada pembunuh yang tersisa yang cocok untukku. Anda semua harus tetap bersama sehingga Anda dapat saling mengawasi. Petik 2. Dia harus menemukan cara untuk mengeluarkan Qiu Lei, dia jelas tidak ingin siapapun di sisinya menahannya. Tentu saja, tidak ada utusan bersulam lainnya yang tahu itu. Sebaliknya, mereka penuh dengan kekaguman. Utusan token emas benar-benar memiliki kultivasi yang mendalam. Beberapa dari mereka telah menyaksikan pertempurannya di Istana Timur, jadi tidak ada dari mereka yang meragukan apa yang dia katakan. Terima kasih, Tuan Sebelas, atas perhatianmu. Setelah utusan bordir berterima kasih padanya, mereka bubar dengan cepat menuju gerbang istana yang mereka telah ditugaskan. Ekspresi syukur mereka hampir membuat Suan tertawa terbahak-bahak. Rasanya benar-benar luar biasa untuk menipu orang lain dan masih berterima kasih untuk itu. Dia dengan cepat mengubur kegembiraannya dan mulai mencari Qiu Honglei. Dia ingat bahwa wanita berambut panjang telah mengirim Qiu Honglei ke timur, jadi dia tanpa sadar pergi ke arah itu. Dia tidak tahu apakah dia akan bertemu dengan Qiu Honglei. Yang dia tahu, dia mungkin sudah meninggalkan istana kekaisaran. Dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendengar suara pembantaian datang dari dekat dan dia dengan cepat bergegas menuju sumbernya. Dia menemukan dirinya di taman batu dan melihat sekelompok penjaga mengelilingi beberapa individu berpakaian hitam yang berjuang untuk melindungi salah satu rekan mereka. Qiu Honglei, Zuan segera mengenalinya. Mereka berdua telah melewati pukulan baru-baru ini, jadi dia dengan cepat mengenalinya meskipun kerudung menutupi wajahnya. Dia menilai para penjaga, dan hatinya langsung tenggelam. Ini bukan penjaga biasa, tetapi bawahan terlatih yang dipimpin oleh seorang pria dengan baju besi emas. Helm pemimpin mereka mirip dengan jenderal pengawal kanan Guozi dan jenderal perang gerilya Zhao Yuan, yang menandai dia sebagai seseorang dengan pangkat yang sama. Itu mungkin jenderal pengawal kiri Cheng Xiong. Zuan menyimpulkan dengan cepat. Dia adalah ahli peringkat ke-8. Para pembunuh sangat kalah jumlah untuk memulai, dan mereka harus bersaing dengan Cheng Xiong, seorang ahli peringkat 8 kelompok Qiu Honglei akan segera runtuh. Jika bukan karena kehadiran ahli yang telah berhadapan dengan guru putra mahkota yang lebih rendah, mereka pasti sudah dihabisi sejak lama. Sayangnya, ahli sekte iblis ini jelas terluka parah dalam pertempuran di Istana Timur. Dia bukan tandingan Cheng Xiong, yang berada dalam kondisi puncak. Rekan-rekannya yang lain sebagian besar terbunuh atau ditangkap. Ahli sekte iblis yang tersisa dengan cepat meraih Hong Honglei dan mendorongnya pergi. Keluar dari sini. Mata Qiu Honglei dipenuhi air mata, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertindak secara emosional. Dia mengatupkan giginya dan melarikan diri dengan panik. Dia tidak ingin pengorbanan rekan-rekannya menjadi sia-sia, namun tawa menyeramkan Cheng Xiong mengikutinya. "Kamu pikir kamu akan pergi kemana?" Telapak tangannya menabrak dada ahli sekte iblis terakhir. Pakar sekte iblis membeku sesaat, lalu pingsan. Sebelum dia bisa merangkak kembali, bila penjaga di sekelilingnya sudah menempel di lehernya, Cheng Xiong tidak berhenti tetapi mengejar Ki Yu Hong Lei. Dia yakin dia bisa mengejarnya dalam tiga napas. Lagi pula, pembunuh ini hanya berada di peringkat keenam. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Qiu Honglei tahu bahwa musuh dengan cepat mendekat dari belakangnya, dan keputusasaan segera menguasainya. Sedikit kepahitan menggelegak di dalam hatinya. Idiot itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi putri mahkota, namun sekarang setelah sesuatu terjadi padaku, aku tidak melihatnya di manapun. Tentu saja, dia tahu bahwa keluhan seperti itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, Anggota sektenya telah melarikan diri ke segala arah, sehingga mereka tidak akan sepenuhnya dikepung setelah meninggalkan Istana Timur. Kelompok mereka tidak beruntung, dan kebetulan bertemu dengan jenderal pengawal kiri yang datang. Bahkan dia tidak bisa memprediksi nasib buruknya sendiri, jadi bagaimana bisa Su'an? Mengingat ukuran istana, mustahil baginya untuk menemukannya, bahkan jika dia ingin menyelamatkannya. Dia menyentuh belati di pinggangnya, dan ekspresi tekad menyebar di wajahnya. Semua orang dalam misi ini telah setuju untuk berpura-pura menjadi anak buah raja. Jika mereka ditangkap karena semua yang dipilih untuk misi ini adalah para elit yang tidak takut mati, meski begitu dia tahu bahwa dia tidak bisa ditangkap. Bahkan jika semua orang bisa, pertama dia memegang tempat khusus di dalam sekte, dan kedua dia adalah seorang wanita dan juga cantik. Setelah ditangkap, dia akan menderita penghinaan yang tak tertahankan. Dia sudah memutuskan untuk mati selama misi ini. Orang-orang dari sekte semuanya telah mengorbankan diri mereka untuk cita-cita besar mereka. Bagaimana dia bisa berbeda? Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak akan bisa melihat orang itu lagi sebelum dia meninggal. Tepat pada saat itu, bila api yang panjangnya beberapa meter runtuh dan wajahnya menjadi pucat, istana kekaisaran benar-benar dipenuhi dengan ahli yang tak ada habisnya. Dia bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan kematian yang mudah seperti yang dia inginkan. Anehnya, bila api yang masuk tidak mengenainya, sebaliknya itu jatuh di sampingnya dan mengejar Cheng Xiong. Khawatir dengan perkembangan mendadak ini, Cheng Xiong menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri. Cincin baja di sekitar lengannya berputar dengan cepat, mengirimkan suara yang menusuk telinga. Dia menyilangkan lengannya dan melompat ke udara seperti harimau besar, mengaum saat dia menyerang sumber bila api. Asteris ledakan, Asteris. Sebuah suara yang luar biasa meletus, dan taman batu tempat dia mendarat hancur menjadi bubuk. Dengan lambaian tangannya, dia menyapu asap dan debu yang masuk. Pembunuh itu sudah tidak terlihat. Tekanan mengerikan tiba-tiba menyebar keluar dari arah istana timur. Sulit baginya untuk tetap berdiri, bahkan dengan kultivasinya. Dia berbalik ke arah istana timur dengan ekspresi kaget. Bahkan yang mulia telah terlibat. Siapa yang layak untuk campur tangan pribadinya? Bab 615, Roda Bulan Sabit Di istana timur, Zuxi Cixin mencoba yang terbaik untuk menghentikan para pembunuh yang telah diantar keluar, tetapi sayangnya dihentikan oleh wanita berambut panjang. Dengan ekspresi dingin, dia mengirim rantai penuai jiwanya terbang di sekitar medan perang, meretas, dan menebas secara tak terduga. Itu benar-benar tampak seperti sabit dari neraka. Sayangnya, semua serangannya dengan mudah diblokir oleh pedang kecil yang indah itu. Lawannya tidak memegang pedang di tangannya, sebaliknya tampaknya memiliki perasaan sendiri. Itu terbang di sekitar wanita berambut panjang dengan bebas, menghalangi sabitnya dengan sempurna setiap kali. Alis suksi Cixin berkerut, dia mencoba memikirkan seorang wanita yang menggunakan pedang pendek seperti ini, yang juga berada di peringkat Grandmaster. Sayangnya, dia tidak bisa menemukan siapapun. Ada beberapa kandidat potensial, tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok untuk wanita yang menghadapinya. Setelah selusin serangan lagi, wanita berambut panjang itu tersenyum dan berkata, Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dia merasakan bahwa yang lain sudah berhasil keluar, tetapi sesuatu sepertinya telah terjadi di sekitar muridnya dia harus pergi dan membantunya. Namun, begitu dia pindah, Zuxi Cixin berlari untuk menghalangi jalannya. Wanita berambut panjang itu mengerutkan kening. Kenapa harus sejauh ini? Anda tahu Anda tidak bisa menghentikan saya. Jika kita terus berjuang, bahkan fondasimu mungkin akan rusak. Butuh beberapa dekade bagi Anda untuk pulih dari sesuatu seperti itu. Petik 2. Ekspresi Zuxi Cixin murung. Tidak dapat disangkal bahwa kultivasi Anda sangat tinggi, dan saya jarang melihat siapapun di level Anda. Sayangnya, Bahkan jika saya tidak dapat menghentikan Anda, jangan lupa bahwa ini adalah istana kekaisaran. Apakah Anda percaya bahwa Yang Mulia sendiri tidak akan mampu menghentikan Anda? Wanita itu terkekeh. Tidak perlu membuatku takut. Saya tahu bahwa Yang Mulia saat ini tidak dapat muncul. Petik 2. Apakah begitu? Dekrit kuning cerah tiba-tiba muncul di tangan Suksiciksin. Dia dengan cepat membukanya dan mulai melantunkan mantra. Dekrit Kaisar yang telah menerima mandat surga menyatakan. Wanita itu semakin waspada. Dia tahu bahwa utusan bordir bisa bertindak menggantikan kaisar, tapi ini adalah kejadian langka. Mengapa Zuxi Cixin kebetulan memiliki dekrit kekaisaran padanya? Dia tidak berani ragu. Pedang pendeknya terbang melengkung dan menembak ke arah Zuxi Cixin. Dia jelas berharap untuk membungkamnya sebelum dia bisa menyelesaikan nyanyiannya. Sial baginya, Zuxi Cixin memiliki satu kaki melewati pintu menuju peringkat Grandmaster. Tidak mungkin membungkamnya semudah itu. Ketika pedang terbang itu mencapainya, sebuah telapak tangan emas besar melompat keluar dari dekrit untuk menemuinya. Pedang terbang telah mampu menembus telapak tangan suksi Chiksin yang menyala sebelumnya, tetapi segera dihentikan ketika mengenai telapak tangan emas itu. Mulai bergetar liar, telapak tangan emas membuat kontak dengan ujung pedang dan terus maju tanpa henti. Pedang terbang yang hampir tak terkalahkan perlahan-lahan hancur, inci demi inci. Telapak tangan emas terus menembak ke depan, hampir mencapai wanita berambut panjang itu. Suksi Chiksin terus menatapnya. Penghancuran pedang terbangnya seharusnya mengakibatkan luka serius baginya, dan mungkin bahkan harus melucuti semua kekuatannya untuk melawan. Mengapa wanita ini tampak seolah-olah dia masih dalam kondisi sempurna? Mungkinkah pedang terbang itu bukan senjata aslinya? Wanita berambut panjang itu sama sekali tidak merasa baik-baik saja, jantungnya berdebar kencang, dan ekspresinya sangat serius. Dia merentangkan tangannya dan perlahan naik ke udara. Rambut panjangnya berkibar-kibar, dan bulan sabit muncul di belakangnya. Hah! Kenapa ada bulan lagi? Banyak orang di Istana Timur menggosok mata mereka. Mereka berpikir bahwa mereka melihat sesuatu. Bulan melengkung itu memancarkan cahaya yang jernih dan sejuk. Wanita berambut panjang itu tampak cantik dan anggun. Sekarang ada cahaya bulan yang berkilauan dan tembus cahaya di belakangnya. Meskipun dia berpakaian serba hitam, dia masih terlihat luar biasa seperti dewi bulan. Bermandikan cahaya bulan yang indah, orang-orang yang sama ini tiba-tiba terkejut mengetahui bahwa mereka tidak dapat bergerak. Tidak, mereka bisa bergerak tapi gerakan mereka sangat lambat, bahkan lebih lambat dari siput. Zuxi Cixin tercengang. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Dia adalah seorang pembudidaya elemen ringan yang bisa membekukan waktu. Tentu saja, ini bukan pembekuan waktu yang sebenarnya. Sebaliknya, dia sangat memperlambat pergerakan semua musuhnya dalam jarak tertentu, yang membuatnya merasa seolah-olah waktu telah dibekukan. Ada beberapa pembudidaya elemen ringan untuk memulai, dan mereka yang telah mencapai levelnya bahkan lebih jarang. Satu orang tiba-tiba melompat keluar dalam pikirannya. Meskipun dia selalu menggunakan pedang terbang sebagai senjatanya, dia sekarang terpaksa menggunakan roda bulan sabitnya. Dia seharusnya sudah menebak identitasnya sejak lama. Ini adalah master sekte iblis, Yun Jianyu. Telapak emas juga tampaknya dipengaruhi oleh cahaya bulan yang tenang dan perlahan-lahan melambat. Sayangnya, wanita berambut panjang itu tidak punya waktu untuk bersuka cita, meskipun telapak tangan besar itu melambat, itu masih mendekatinya. Telapak tangan itu hampir mengenainya dan akan memukulnya dalam beberapa saat, bahkan jika diperlambat hingga kecepatan siput. Dia mengatupkan giginya dengan lambaian tangannya, dia meluncurkan bulan yang cerah dan melengkung ke telapak tangannya, mencegatnya, dan menciptakan ledakan besar. Banyak orang di Istana Timur menjadi tuli karena suaranya, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk memulihkan pendengaran mereka. Meski begitu, kepala mereka masih berdenging, dan darah mengalir keluar dari sebagian besar telinga mereka. Formasi yang melindungi Istana Timur langsung diratakan oleh gelombang kejut. Istana Timur belum mengalami kerusakan apapun, terlepas dari pertempuran sengit yang telah terjadi sebelumnya. Itu menunjukkan seberapa kuat pertahanannya. Tidak peduli seberapa tangguh pertahanan ini, bagaimanapun, masih ada batasan berapa banyak hukuman yang bisa mereka ambil. Bagaimana mereka bisa menahan gelombang kejut kuat yang dilepaskan oleh tabrakan dua serangan, salah satunya di luar level Grandmaster. Zuxi Cixin memuntahkan seteguk darah. Dia telah melindungi yang lain di Istana Timur, Mencegah mereka mati karena gelombang kejut, tetapi akibatnya menderita luka parah. Pada saat telapak tangan emas berangsur-angsur menghilang, wanita berambut panjang itu sudah menghilang tanpa jejak. Wajah Kaisar berangsur-angsur terbentuk di langit di atas istana timur. Sosok besar itu berbicara perlahan, "Dia terluka parah dan tidak mungkin pergi jauh. Suksi Ciksin, kamu harus menangkapnya." Suksi Ciksin langsung berlutut, "Aku akan mengikuti perintahmu, hidup Kaisar," katanya dengan penuh hormat. Yang lain di Istana Timur juga berlutut. Ekspresi mereka penuh kekaguman. Semua orang mengatakan bahwa Yang Mulia adalah ahli nomor satu, tetapi hanya sedikit yang pernah menyaksikannya secara pribadi, mengambil bagian dalam perkelahian. Wanita berambut panjang itu sangat tangguh, namun dia masih belum sebanding dengan serangan Yang Mulia. Semua yang tersisa di Istana Timur dibanjiri dengan kebanggaan, menikmati kemuliaan yang merupakan penampilan kaisar. Banyak kultivator di antara mereka. Yang kultivasinya telah stabil selama bertahun-tahun telah diberikan wawasan karena hal ini. Zuxi Cixin juga telah menuai manfaat yang luar biasa, namun dia tidak punya waktu untuk mencerna wawasan ini. Sekarang dia mengawal jenderal penjaga kanan dan tutor putra mahkota yang lebih rendah ke lokasi yang aman, lalu memimpin bawahannya untuk mencari wanita berambut panjang itu. Meskipun dia telah terluka saat melindungi semua orang di Istana Timur dari bahaya, luka-lukanya tidak seberapa dibandingkan dengan yang diderita oleh wanita berambut panjang itu. Wanita itu pasti akan mati jika mereka berpapasan. Dia bahkan curiga bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri jika dia bertemu dengan beberapa penjaga biasa. Sementara itu, di tempat lain di istana kekaisaran, Qiu Honglei baru saja melihat pedang api raksasa melewatinya. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, seseorang meraihnya dan menariknya ke samping. Khawatir, dia baru saja akan membalas ketika dia mendengar suara yang dikenalnya di samping telinganya. "Ini aku." Tangan Qiu Honglei berhenti di tengah jalan. Ah Su, dia berteriak kegirangan. Kurasa orang ini punya hati nurani. Dia berpikir bahwa dia hanya peduli dengan Putri Mahkota. Rupanya, sepertinya dia juga peduli padanya. Mendiamkan, Zuan memberi isyarat agar dia diam. Bagaimanapun, Cheng Xiong peringkat delapan masih mengejar mereka. Dia sengaja menggunakan bila api, teknik yang belum pernah dia gunakan sejauh ini, untuk menyembunyikan identitasnya. Ini adalah manfaat dari mengetahui banyak teknik yang berbeda. Saya benar-benar perlu menuliskan semua yang saya ketahui dan mencatat ketika saya menggunakannya. Akan menjadi masalah jika aku ketahuan menggunakan teknik yang disediakan untuk identitas yang berbeda. Zuan memimpin Qiu Honglei di sepanjang rute yang berbelit-belit, tapi dia tidak yakin bisa mengalahkan Cheng Xiong. Jenderal pengawal kiri pasti jauh lebih akrab dengan istana kekaisaran daripada dia. Dia bahkan mempertimbangkan untuk memancing pengejar mereka ke tempat terpencil untuk menyingkirkannya jika mereka benar-benar tidak bisa melepaskannya. Bagaimanapun, dia hanya berada di peringkat ke-8. Meskipun dia berada di peringkat penuh di belakang, dia masih memiliki peluang. Dengan bantuan Qiu Honglei, kemungkinannya lebih baik daripada Genap. Namun, seorang ahli peringkat ke-8 pasti memiliki kartu trufnya sendiri. Akan sangat buruk jika Zuan membiarkannya pergi. Sementara dia ragu-ragu, ledakan mengerikan datang dari arah timur istana. Seluruh istana kekaisaran, tidak, semua orang di ibu kota gemetar pada ledakan kekuatan ini. Sedang pergi Zuan mungkin telah melanjutkan rencananya untuk menghadapi Cheng Xiong, tetapi dia telah menyaksikan kekuatan Kaisar sekali di Bright Moon City dan bertemu langsung dengannya di ruang kerjanya belum lama ini. Dia sudah terbiasa dengan kekuatannya. Dia akan menggunakan kesempatan ini sementara Cheng Xiong diliputi oleh kekuatan yang mendominasi ini untuk menghindarinya. Qiu Honglei gemetar, "Apakah itu Kaisar?" Dia curiga, tetapi masih tidak mau mempercayainya. Sebelum Zuan sempat menjawab, perintah kaisar agar suksi Cixin menangkap wanita berambut panjang itu sudah bergema di seluruh istana kekaisaran. Tuanku dalam masalah, seru Qiu Honglei khawatir. Dia segera berbalik, aku harus menyelamatkan tuanku. Bab 616, datang dan pergi sesuka kita. Zuan panik, dia menariknya ke samping. Mereka tertangkap tidak siap oleh kalian sebelumnya, tetapi para penjaga sudah bereaksi terhadap situasi ini. Sistem pertahanan telah sepenuhnya diaktifkan. Bukankah kamu baru saja membuang hidupmu dengan berlari sekarang? Petik 2. Tapi tuan tua saya telah merawat saya dengan baik selama ini. Bagaimana saya bisa tidak melakukan apa-apa? Hong -apa? Honglei panik. Tua, Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Wanita berambut panjang itu tidak terlihat setua itu. Persetan, dunia kultivasi tidak bisa diandalkan. Mereka terlihat seperti loli yang aneh di luar, tetapi usia mereka yang sebenarnya mungkin lebih tua dari nenekmu. Tapi wanita abadi di buku yang dia baca semuanya ada ribuan juga. Semua cerita tentang Cange, wanita di bulan itu, tujuh wanita abadi itu. Apakah para pengintai di saluran streamer wanita itu pernah peduli tentang semua itu? Lupakan para wanita abadi itu, jika ada gadis kaya yang bahkan sedikit menarik, banyak pria akan mulai berkata, "Bibi, aku tidak mau bekerja keras lagi." Dia batuk dan menyingkirkan pikiran acak ini. Dia dengan cepat berkata kepada Qiu Honglei, "Tapi kamu tidak bisa membuang nyawamu sendiri saat mencoba menyelamatkan orang lain." Saya tahu bahwa Anda akan mengakhiri hidup Anda sendiri dari belati yang Anda cabut. Bagaimana jika Anda tertangkap dalam perjalanan kembali ke dalam istana? Hong Honglei mengerutkan bibirnya. Aku akan bertarung sampai mati dengan tuanku jika harus. Tuanku pasti membutuhkan bantuan sekarang. Jika aku meninggalkannya sekarang, maka aku akan menyesalinya seumur hidupku. Jalur Dao saya juga akan terganggu dan saya tidak akan bisa membuat kemajuan lagi. Petik 2. Zuan tahu bahwa dia tidak berbohong. Banyak pembudidaya di dunia ini memperhatikan dengan cermat kondisi mental mereka sendiri. Jika sesuatu terjadi pada keyakinan mereka, maka lupakan tidak bisa maju, mungkin sulit bagi mereka untuk mempertahankan kultivasi mereka saat ini. Dia hanya bisa berkata, "Biarkan aku membawamu keluar dari istana dulu. Kalau begitu, aku akan mencari tuanmu." Betulkah? Qiu Honglei sangat gembira, dia melompat ke pelukannya dan memberinya kecupan di pipi. Qiu Honglei tersipu ketika dia melihat ekspresi terkejutnya. Apa yang kamu lihat? Bukannya aku tidak menciummu sebelumnya. Bukankah aku sudah menyedot racun dari punggungmu sebelumnya? Zuan tertawa. Bahkan itu dianggap berciuman. Tentu saja, Kiyu Honglei mendengus. Kekhawatiran kembali ke wajahnya. Aku akan pergi bersamamu. Kita bisa saling menjaga. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya memiliki identitas utusan bordir sekarang yang membuat segalanya lebih mudah. Malah akan menjadi lebih tidak nyaman jika kamu ikut denganku. Kiyu Honglei mengangguk. Dia bukan tipe wanita yang akan mengganggu tanpa henti. Dia bisa memahami apa yang paling penting saat ini. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Anda harus membantu saya menyelamatkan tuan saya." Petik 2. "Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tuanmu adalah seorang kultivator peringkat Grandmaster yang mulia, tidak mudah untuk menghabisinya." Zuan memegang tangannya dan berkata dengan nada menghibur. "Qiu Honglei masih khawatir. Aku tidak akan khawatir jika itu orang lain, tapi dia menghadapi kaisar." "Jangan khawatir, bahkan jika itu hanya demi kamu." aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyelamatkannya. Kata Zuan. Mata berkaca-kaca Qiu Honglei menatapnya dengan tatapan lembut. Dia sangat tersentuh. Ah Su, kamu yang terbaik. Dia sudah sepenuhnya memaafkannya karena melindungi putra mahkota dan bertarung di sisi lain. Zuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bagaimana kalau kamu memberiku ciuman lagi? Wajah Qiu Honglei memerah. Dia berjinjit untuk memberinya ciuman lagi di pipi. Namun, Pihak lain tiba-tiba menoleh dan bertemu bibirnya dengan bibirnya. Karena tidak siap, keduanya saling berciuman di bibir. Dia sangat malu dan mundur. Wajahnya benar-benar merah. Kamu, kamu tidak tahu malu. Zuan tertawa. Aku jauh lebih termotivasi untuk menyelamatkan tuan kita sekarang, setelah mendapat ciuman dari Hong Lei. Qiu Hong Lei memutar matanya ketika dia mendengar dia memanggil tuannya, tuan kami. Orang ini benar-benar tidak tahu malu seperti sebelumnya. Tapi, aku tidak membenci itu. Dia merasakan pipinya memanas dan dengan cepat berkata, "Tapi tuanku memiliki topeng yang menutupi wajahnya. Bagaimana Anda akan tahu apakah itu dia nanti?" Petik dua. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengingat wanita dari istana timur. Dengan rambut sepanjang itu, akan sulit untuk tidak mengenalinya, kan? Kurasa kau benar. Qiu Honglei tertawa. Dia selalu iri dengan rambut panjangnya yang indah. Aku akan membawamu keluar dari istana dulu. Zuan menatap gerbang kota terdekat. Aku akan menarik perhatian para penjaga gunakan kesempatan itu untuk memanjat tembok dia memilih tempat ini karena tembok istana sedikit lebih rendah baik Kyu Hong Lei menatap dinding selama tidak ada yang mengawasi di sana maka dengan kultivasinya dia seharusnya bisa memanjat tembok ini kemudian zuan berjalan menuju gerbang kota terdekat berhenti namai dirimu sendiri penjaga gerbang kota segera memperhatikannya dia tidak menjawab dan malah berjalan perlahan pakaian utusan bordirnya membuat mata para penjaga itu menyipit Bolehkah saya bertanya apa yang tuan lakukan di sini? Seorang perwira yang lebih rendah bertanya, matanya terus melayang ke arah tanda pinggang Zuan. Dia sangat terkejut. Itu adalah utusan token emas. Aku ingin meninggalkan gerbang, Zuan berkata dengan suara rendah dan teredam. Para penjaga itu tampak bermasalah. Tuan, ada pembunuh yang baru saja memasuki istana, jadi gerbang istana ditutup. Itu sebabnya tidak ada yang diizinkan keluar. Petik 2. Zuan mengambil token emas utusan bordir dan memegangnya di depan mereka. Dia sengaja meraung, "Marah, saya membawa misi kaisar. Anda semua berani menghentikan saya? Bisakah kalian semua menanggung konsekuensi dari menunda perintah yang mulia?" Semua penjaga itu saling memandang dengan cemas. Mereka ingin menghalangi Zuan, tetapi Zuan mempertahankan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka juga mulai marah. "Utusan token emas ini benar-benar sesuatu. Eh, tunggu, dia benar-benar bukan seseorang yang luar biasa, tapi mereka tidak berani membiarkan siapapun keluar setelah para pembunuh yang menyerbu hari ini." Mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Suasana semakin tegang, para penjaga di sekitar tembok kota juga secara bertahap mendekat. Jika memang ada konflik, para penjaga ini pasti akan menderita melawan utusan token emas ini. Qiu Honglei tersenyum saat melihat Xuan mendisiplinkan para penjaga itu seolah mereka adalah cucunya. Orang ini benar-benar pengganggu kelas atas. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dia berikan padanya. Dia menggunakan celah ini di pertahanan para penjaga untuk memanjat dinding secara diam-diam. Zuan menghela nafas lega ketika dia melihatnya pergi dengan selamat. Ketika dia melihat semakin banyak penjaga bergerak, semuanya memegang pedang dengan ekspresi tidak baik, dia terbatuk ringan dan berkata, kalian semua adalah pria yang luar biasa, kalian telah menjalankan perintah kalian dengan setia. Saya hanya datang ke sini untuk menguji reaksi Anda. Saya puas dengan hasilnya, ingatlah bahwa Anda harus seperti ini. Tidak peduli siapa yang datang, kecuali mereka datang dengan dekrit kaisar, tidak ada yang diizinkan pergi. Apakah kamu mengerti? Kami mengerti, Zuan mengangkat suaranya di akhir, dan para penjaga ini ketakutan sampai-sampai mereka secara tidak sadar menjawab, "Kalian semua telah bekerja keras. Saya menuju ke gerbang lain untuk memberi tahu mereka." Zuan tampak tidak terpengaruh di permukaan, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dia dengan cepat berbalik untuk pergi. "Semua penjaga di sini, petik dua, petik dua, apakah dia gila?" Situasi seperti apa yang mereka alami sekarang, namun dia di sini untuk menguji kita seperti ini. Kami juga harus mendengarkan omelanmu. Apakah Anda menggunakan kami untuk kesenangan Anda sendiri? Tetapi ketika mereka mengingat status utusan token emasnya, mereka semua hanya bisa menahan amarah mereka. Anda telah berhasil mengendalikan penjaga gerbang istana untuk plus 666 plus 666 plus 666. Zuan merasa sangat segar ketika dia melihat poin kemarahan yang masuk. Seperti yang diharapkan, poin kemarahan lebih mudah didapat ketika ada lebih banyak orang untuk diejek. Dia harus mengunjungi kam-kam pinggiran kota beberapa waktu dia pasti akan membunuh poin rage di sana. Tapi dia dengan cepat mengingat tugasnya menyelamatkan Tuan Qiu Honglei. Istana Kekaisaran begitu besar, menemukannya akan sangat merepotkan. Dia kembali ke Istana Timur dan hendak bertanya-tanya tentang situasinya. Namun, ketika dia melihat istana diratakan dengan tanah, dia benar-benar bingung. Kaisar bertarung melawan seorang Grandmaster. Bukankah hasilnya terlalu konyol? Dia baru saja akan menanyai seseorang ketika seorang utusan token perunggu bergegas mendekat. Tuan, saya sudah mencari Anda untuk sementara waktu. Zuan tercengang. Kenapa kau mencariku? Ada satu hal yang buruk tentang utusan bordir, yaitu semua orang memakai topeng dan seragam. Sangat sulit untuk mengatakan siapa itu siapa. Orang itu berkata dengan hormat, yang mulia telah memanggil Anda. Kami belum dapat menemukan Anda setelah sekian lama. Petik 2. Zuan terkejut. Aku akan segera pergi. Dia mengikuti orang ini ke ruang belajar kekaisaran. Bahkan sebelum dia masuk melalui gerbang, dia sudah bisa mendengar suara marah kaisar. Apakah menurutmu istana kekaisaran adalah pasar makanan? Apakah para pembunuh itu diizinkan pergi kemanapun mereka mau? Apakah kamu masih ingin menjaga kepalamu atau tidak? Petik 2. Bab 617, apakah aku benar-benar akan kehilangan lengan? Zuan tidak hanya tidak takut ketika mendengar auman kaisar, dia juga ingin tertawa. Itu karena dia memikirkan hal serupa sebelumnya, tetapi apa yang dia bayangkan bukanlah pasar makanan, tetapi toilet umum. Tapi jujur, kaisar ini seharusnya tidak mengutuk orang lain seperti ini. Meskipun para penjaga dipimpin oleh hidung kali ini, itu hanya karena musuh terlalu kuat. Organisasi pembunuh nomor satu Sado Group dan elit sekte iblis keluar. Bahkan ada seorang Grandmaster yang muncul, namun Kaisar yang paling kuat tidak pernah muncul. Apa yang seharusnya dilakukan para penjaga ini? Apa yang sebenarnya dilakukan Kaisar ini? Zuan bertanya-tanya apakah dia harus mengumumkan kedatangannya. Dia mungkin terjebak dalam omelan jika dia muncul sekarang. Kasim di luar kemudian memberitahunya, "Yang Mulia telah mengatakan bahwa Sir Eleven harus masuk begitu dia datang. Zuan langsung lega dan senang. Terima kasih." Dia dengan hati-hati masuk dan kemudian terkejut menemukan bahwa tidak ada kaisar di dalam. Sebaliknya, hanya ada cermin besar. Bayangan kaisar muncul di permukaannya. Itu mirip dengan cermin rekaman yang dia gunakan untuk mengobrol dengan cucu, Yan, tapi yang ini jauh lebih besar. Dia khawatir, "Apa yang sedang terjadi?" Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa yang lain tidak terkejut sama sekali, seolah-olah mereka sudah memperkirakan hal-hal seperti ini. Dia diam-diam mengukur lingkungan. Pada titik ini, Zuxi Cixin adalah seorang kenalan lama. Dia suka memerintah dan mendominasi di luar dengan hidung menunjuk ke langit, namun saat ini dia berdiri di samping dengan patuh seperti burung puyuh kecil. Sikapnya sangat hormat. Orang yang ditunjuk dan dimarahi adalah kenalan lama lainnya, jenderal penjaga Liu Yao. Kepalanya menunduk sekarang, terus-menerus memohon pengampunan. Arogansi sebelumnya di Bright Moon City tidak terlihat, meskipun dia adalah Paman Permaisuri. Jadi, dia adalah senior kaisar secara nominal. Dia tidak berani menunjukkan semua itu di hadapan kaisar sendiri. Dia sendiri cukup tertekan, meskipun jenderal pengawal secara teori adalah komandan peringkat tertinggi dari istana kekaisaran. Dia biasanya tinggal di sebuah manor. Pertahanan istana kekaisaran dioperasikan oleh kiri. Kanan perang gerilya dan jenderal penunggang berani, serta utusan bordir subsidiksin dan beberapa pengawal kekaisaran supervisor of attendance, dia sudah selesai bekerja dan pergi dengan gembira. Ketika semua kekacauan ini terjadi, itu adalah malam hari. Dia di rumah minum dengan gembira, bagaimana dia bisa bereaksi terhadap situasi tepat waktu. Mata Zuan bergeser ke samping, ini semua adalah pukulan besar di istana kekaisaran. Kanan jenderal guozi, jenderal perang gerilya Zhao Yuan, dia bertemu mereka berdua di istana timur tadi. Dia bertemu satu orang besar lainnya belum lama ini juga. Dia mengejar Qiu Honglei, tetapi dihentikan sejenak oleh bila apinya sendiri. Ini tepatnya Jenderal Pengawal Kiri Cheng Xiong. Zuan tidak melihat Jenderal Penunggang berani di sini. Dia bertanya-tanya di mana pria ini. Ada tetua kurus lainnya, kulit perunggunya memberi tubuh rampingnya kekuatan ledakan misterius. Ketika dia berada di akademi, Sang Liuyu memberinya sebuah buku ilustrasi. Buku ini memperkenalkan pakaian pejabat penting di pengadilan. Seragam ini sedikit mirip dengan supervisor of attendant. Apakah ini pengawas petugas yang baru, Murong Kinghe, kakek gadis kecil itu, Murong Tong? Tidak heran, gadis kecil itu memiliki kulit kecoklatan. Apakah ini sifat turun-temurun dari klan? Dibandingkan dengan Yasmen yes lainnya, sosok Murong Tong jauh lebih lurus. Dia bertanggung jawab atas pengawal upacara kaisar. Kultivasi kaisar tidak tertandingi, jadi tugas pengawal seremonial hanya nominal. Selanjutnya, dia dipindahkan ke peran ini melalui niat lain ke pos kosong ini, jadi pembunuhan hari ini bukan salahnya. Huff, itu semua salah si bocah Zuan. Itu sebabnya bahkan aku harus menemani orang-orang ini dan menanggung semua ini. Anda telah berhasil mengendalikan murongtong untuk plus 723 poin kemarahan. Zuan melompat ketakutan ketika dia melihat poin rage. Dia berpikir bahwa murongtong mengenalinya. Tapi setelah memikirkannya, dia berubah pikiran. Orang tua ini mungkin masih kesal karena dipindahkan. Setelah Kaisar memarahi mereka untuk sementara waktu, dia tampaknya sudah sedikit tenang. Dia kemudian berkata, semua pejabat di sini akan diturunkan pangkatnya satu tingkat dan kamu akan kehilangan gajimu selama tiga tahun. Anda semua untuk sementara akan tetap di posisi Anda dan terus menangani masalah Anda seperti biasa sampai Anda menebus kesalahan Anda dengan kontribusi. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Mereka semua membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Untuk orang-orang di level mereka, hal-hal seperti gaji sudah dapat diabaikan. Jenis hukuman ini sudah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Zuan adalah satu-satunya yang kesal, "Bro, saya bahkan belum mendapatkan satu gaji pun, tetapi Anda sudah akan mengambil tiga tahun. Saya tidak memiliki sumber pendapatan lain seperti teman-teman ini. Tidak hanya saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk membantu kaisar menyelesaikan misi bodohnya, saya harus bekerja sebagai budak selama tiga tahun." Bahkan toko keringat pun tidak sekasar ini, tapi dia baru saja menyaksikan kekuatan kaisar. Meskipun dia mengutuk di dalam, dia tidak berani melompat keluar dan mengeluh di sini. Kaisar mengangguk puas ketika dia melihat reaksi semua orang. Kemudian, dia berkata, Cheng Xiong, kamu akan bertanggung jawab atas kasus pembunuhan permaisuri, dan kamu juga akan melihat latar belakang para pembunuh itu. Guo kamu bertanggung jawab atas pembunuhan putra mahkota Istana Timur. Hilangkan semua pembunuh yang melarikan diri. Petik 2. Liu Yao, Zhao Yuan, kalian semua bertanggung jawab untuk mengunci ibu kota. Anda diizinkan untuk menangkap semua individu yang mencurigakan. Semua yang melawan harus dieksekusi. Dipahami, semua orang menerima pesanan mereka. Zuan senang karena Kiao Suying berhasil lolos lebih awal hari ini. Kalau tidak, anggota klannya mungkin tidak bisa pergi bahkan setengah hari kemudian. Dia menderita dengan sabar di ibu kota begitu lama dan akhirnya berhasil menyelamatkan klannya. Akan terlalu tragis jika semuanya gagal pada langkah terakhir. Secara komparatif, dia lebih khawatir tentang Qiu Honglei. Hari sudah gelap, dan keamanan di sekitar tembok sangat ketat. Dia tidak punya cara untuk meninggalkan ibu kota. Dia bertanya-tanya apakah dia akan dapat melarikan diri dari Liu Yao dan Zhao Yuan. Yang lain pergi setelah menerima pesanan mereka. Hanya Zuan dan Suksi Cixin yang tersisa di ruang kerja. Kaisar memandang Suksi Cixin. Apakah kamu menangkap wanita itu? Zuan terkejut. Dia tahu bahwa Kaisar sedang berbicara tentang Tuan Qiyu Honglei. Telinganya menajam. Suksi Cixin menggelengkan kepalanya. Yang rendah hati ini tidak kompeten. Kami mencari untuk waktu yang lama, tetapi kami tidak dapat menemukan keberadaannya. Kami bahkan tidak tahu apakah dia meninggalkan istana. Penampilan Kaisar malah menjadi ramah. Wanita itu adalah seorang Grandmaster. Meskipun dia terluka parah, dia tidak mudah ditangkap. Namun, permainan kota sudah ditutup, jadi saya yakin dia belum meninggalkan ibu kota. Anda masih bertanggung jawab untuk menemukannya. Petik 2. Dipahami, Zuxi Cixin membungkuk hormat. Kaisar kemudian berkata, kamu sudah familiar dengan semua jenis kecerdasan. Setelah bertarung melawannya, sudahkah kamu menentukan latar belakangnya? Zuxi Cixin berkata, wanita itu menggunakan pedang pendek pada awalnya dan bertarung dengan kultivasi tingkat master, yang saya rasa karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Tapi saat dia menghadapi serangan yang mulia, dia terpaksa menggunakan senjata aslinya. Ini memungkinkan saya untuk mengambil beberapa petunjuk. Petik 2. Senjata yang dia gunakan adalah roda bulan sabit, dan dia adalah pembudidaya elemen ringan. Dia mampu memperlambat waktu. Ini cocok dengan identitas Master Sekte Iblis Yun Jianyu. Jantung Zuan mulai berdebar. Astaga, dia ketahuan. Rencana Qiu Honglei dan yang lainnya untuk menjebak Raja Qi mungkin sudah selesai. Tidak hanya itu, pengadilan mungkin akan menyerang Sekte Iblis dengan kekuatan penuh sekarang. Hal-hal tidak terlihat baik bagi mereka. Tapi nama Master Qiu Honglei dan sikapnya cukup pas. Saat itu, dia tampak seperti bulan di antara awan. Satu. Kaisar tetap diam untuk sementara waktu. Kemudian, dia berkata, apakah kamu memberitahu orang lain tentang ini? Zuxi Cixin buru-buru menjawab, subjek ini mengetahui pentingnya informasi ini. Saya belum membicarakannya dengan orang lain. Kaisar mengangguk, itu bagus. Kami akan merahasiakan masalah ini. Anda tidak diizinkan untuk mengungkitnya lagi. Meskipun Zuxi Cixin agak bingung, dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya setuju. Dipahami. Zuan tercengang, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Tuan Lei adalah nyala api tua Kaisar atau semacamnya? Itu sepertinya tidak benar. Jika dia adalah mantan kekasih, maka dia seharusnya segera menyadari siapa dia dari pertukaran itu. "Kamu bisa mundur, Zuan!" Tetap di belakang, suara acuh tak acuh Kaisar terdengar dari cermin. "Iya, Zuxi Cixin menatap Zuan dengan kaget sebelum pergi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan cepat mundur dan menutup pintu di belakangnya." Kaisar memandang Zuan, ekspresinya menjadi sangat tajam. "Saya mendengar bahwa Anda membawa putri mahkota hari ini." Meskipun dia hanya menghadap cermin, tekanan itu menyebabkan pakaian Zuan basah oleh keringat dingin. Melaporkan kepada Yang Mulia, situasinya kritis, aku melakukan itu untuk menyelamatkan Putri Mahkota. Dia terganggu sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya. Kaisar memberinya tatapan dingin. Tangan mana yang kamu gunakan untuk menggendongnya? Potong sendiri. Bab 618, Penipu. Zuan. Dia berpikir bahwa Kaisar menahannya karena dia ingin memberinya penghargaan secara pribadi. Dia dengan senang hati menunggu kaisar untuk memberinya penghargaan karena dia menyelamatkan beberapa orang hari ini, namun dia akhirnya mendengar ini. Kakak, apaan sih? Dia merasa semua bulu halusnya berdiri. Dia secara naluriah ingin lari, tetapi memaksa dirinya untuk tenang. Meskipun kaisar berbicara melalui cermin, dengan kultivasinya, masih terlalu mudah untuk membunuhnya. Bagaimanapun, satu wasiat darinya dapat memutuskan seluruh adegan di Bright Moon City. Selanjutnya, dia baru saja menghadapi Tuan Qiu Honglei. Kaisar jelas tidak ada di istana, namun dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Bahkan seorang Grandmaster yang mulia tidak cocok untuknya, jadi kultivasinya sendiri tidak akan melakukan apa-apa. Zuan menarik napas dalam-dalam. Dia menguatkan dirinya dan berkata, "Hadiah dan hukuman yang mulia tidak adil. Aku tidak menerimanya." Kaisar dengan bangga berkata, "Apakah kaisar ini membutuhkan Anda untuk menerima apa yang ingin saya lakukan?" Zuan, "Apakah Anda pikir Anda meniduri Chen Beixuan atau semacamnya?" Satu namun, dia bereaksi dengan cepat dan berkata, yang mulia ingin mencapai keabadian sepanjang zaman melalui makna yang berbeda. Saya percaya Anda tidak ingin sejarah menyatakan bahwa Anda adalah orang yang tidak menghargai dan menghukum dengan benar, bahwa Anda adalah penguasa bodoh yang bertindak atas kemauan sendiri. Huff, Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak peduli dengan apa yang saya pikirkan, atau apa yang orang lain pikirkan di sini, tetapi tidak mungkin Anda tidak peduli dengan apa yang akan dipikirkan oleh generasi selanjutnya. Mata kaisar menyipit, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara kepada saya seperti itu. Zuan segera menjadi sangat hormat. Saya tidak mencoba untuk menyinggung Yang Mulia, tetapi ingin mengatakan bahwa ada pembunuhan besar-besaran di istana hari ini. Pertama, saya menyelamatkan permaisuri di Istana Perdamaian, dan kemudian saya bergegas ke Istana Timur untuk menyelamatkan Putra Mahkota dan Putri. Kontribusi saya, jika bukan yang tertinggi, ada di tiga besar adalah satu hal jika yang mulia tidak ingin memberikan penghargaan apapun, tetapi Anda bahkan ingin saya memotong anggota badan. Itulah sebabnya saya melontarkan beberapa ucapan mengigau di saat yang mengkhawatirkan. Saya meminta pengampunan yang mulia." Petik 2. Kaisar mendengus. "Kamu benar-benar orang yang licik. Apapun itu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebus kejahatan Anda sehingga Anda tidak mati tanpa mengetahui alasannya." Petik 2. Membalas kejahatanku, Zuan bingung. Dia mengutuk dalam hati, "Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkan penerimaan saya ketika Anda melakukan sesuatu sedetik yang lalu? Sekarang Anda khawatir tentang hal ini." Kaisar melanjutkan, "Bantu aku mengurus dua hal. Setelah selesai, aku tidak hanya akan memaafkan kejahatanmu karena bersikap sembrono dengan putri mahkota, aku juga akan memberimu hadiah besar. Jika Anda tidak merawatnya dengan baik, maka saya yakin Anda tahu konsekuensinya. Aku ingin tahu apa itu." Zuan dengan cepat bertanya, bahkan membawa Putri Mahkota bersikap sembrono dengannya. Lalu, bagaimana dengan apa yang saya lakukan pada permaisuri? Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia tahu tentang itu, atau aku akan disiksa sampai mati. Kaisar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata, "Hal pertama adalah menyelidiki bagaimana para pembunuh bisa masuk ke istana melalui lapisan penjaga." Zuan terkejut, "Mengapa yang mulia tidak menugaskan tugas ini kepada Jenderal Pengawal Kiri dan kanan?" Kaisar menatapnya. Mereka akan menyelidiki apa yang mereka perlukan, dan Anda akan menyelidiki apa yang Anda perlukan. Apakah ada masalah? Zuan menggigil, sama sekali tidak. Kedengarannya seperti kaisar tidak sepenuhnya mempercayai jenderal kiri dan kanan. Kaisar melanjutkan, "Kedua, Anda harus menyelidiki siapa yang membocorkan informasi mengenai fakta bahwa saya tidak berada di istana. Para pembunuh itu mampu memahami waktunya dengan sangat baik. Saya menolak untuk percaya bahwa itu semua hanya kebetulan." Zuan memaksakan sebuah senyuman. Yang mulia, Anda tahu bahwa ini baru beberapa hari sejak saya tiba di ibu kota. Saya bahkan tidak mengenal banyak orang, dan status saya sangat rendah. Bagaimana saya bisa menyelidiki jenis masalah ini? Mengapa Anda tidak meminta komandan suksi memimpin beberapa orang lain untuk menyelidiki ini? Mereka jauh lebih terampil dalam hal ini. Jika aku menyuruhmu melakukannya, maka lakukanlah. Ada apa dengan semua sampah ini? Ekspresi kaisar menjadi mendung, biasanya. Orang-orang itu bahkan tidak berani bernapas terlalu berat di depannya. Namun, orang ini tidak hanya membalas, dia bahkan tawar-menawar dengannya. Zuan tertawa canggung, "Ayo, saya mencoba membantu yang mulia menemukan cara tercepat dan paling efektif untuk menyelidiki hal-hal ini." Setelah sedikit ragu, Kaisar berpikir bahwa karena dia akan menugaskan Zuan untuk kasus ini, maka ada beberapa hal yang memang harus dia beritahu. Karena itu, dia berkata, "Alasan Kaisar ini memilihmu justru karena kamu belum pernah ke sini selama berhari-hari." Tanpa begitu banyak ikatan, ada lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan. Zuan terkejut. Lalu apakah yang mulia mencurigai Sir Suksi dan yang lainnya? Kaisar memberinya tatapan dingin dan tidak menjawab ini. Sebagai gantinya, dia melanjutkan, perjalanan saya keluar dari istana adalah sesuatu yang hanya sedikit diketahui, namun intelijen ini masih bocor. Itu sebabnya saya membutuhkan Anda untuk memeriksanya. Petik 2. Zuan terkejut. Kaisar benar-benar tidak ada di istana. Kemana yang mulia pergi? Kaisar memberinya pandangan. Jangan bertanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Zuan. Dia hanya bisa mengubah topik karena malu. Kalau begitu yang mulia setidaknya harus memberitahuku siapa yang tahu tentang kepergianmu, kan? Permaisuri, selir senior, atau apakah itu orang lain? Petik 2. Kaisar berkata dengan acuh tak acuh, permaisuri dan selir lainnya tidak tahu. Satu-satunya yang tahu adalah mereka yang baru saja kamu lihat, serta beberapa kasim yang membantuku dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat menyelidikinya sendiri nanti. Petik 2. Zuan. Tidak heran dia memanggil saya ke sini untuk bergabung dalam pertemuan besar ini. Dia ingin aku tahu siapa tersangkanya. Tapi Zuxi Cixin adalah aju dan terpercayanya. Sekarang sepertinya bahkan Zuxi Cixin dicurigai. Kecurigaan terhadap penguasa memang menakutkan. Namun, yang lebih aneh adalah bahwa bahkan istrinya tidak tahu tentang keberadaannya, namun dia memberitahu beberapa pria. Cek-cek, selirnya benar-benar menyedihkan. Rumor mengatakan bahwa kaisar bahkan belum mengunjungi selir selama ini karena umurnya yang menurun. Sayang sekali, semua lahan pertanian yang luar biasa ini diabaikan. Selir-selir ini bahkan mungkin menganggap persaingan perselingkuhan tidak ada gunanya sekarang. Kaisar berkata, "Anda memiliki token emas utusan bersulam yang seharusnya cukup bagi Anda untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Itu sebabnya Anda tidak perlu khawatir tentang pangkat resmi Anda." Namun, Izinkan saya mengingatkan anda bahwa anda benar-benar tidak boleh mengungkapkan identitas asli anda selama pencarian anda, atau itu akan mempengaruhi misi anda di pihak Rajaki. Anda harus memahami konsekuensinya jika itu terjadi. Petik dua. Dipahami. Zuan berpikir dalam hati, aku tahu bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Jauh lebih menarik untuk bermain-main dengan banyak identitas. Sama sekali tidak menyenangkan jika dia meletakkan semua kartunya di atas meja. Kamu boleh pergi. Kaisar menutup matanya. Zuan menghela nafas lega. Dia meninggalkan ruang belajar dan menutup pintu. Kasim membawanya keluar sambil tersenyum. Tuan sebelas benar-benar memiliki prospek yang tak terbatas. Jarang yang mulia pernah bertemu dengan utusan bordir sendirian, selain Suksiciksin. Zuan terkejut. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk membicarakannya dengan Suksiciksin untuk mencegah pria itu membencinya. Akan buruk jika orang itu memutuskan untuk melawannya. Bagaimanapun, Suksiciksin sudah memiliki setengah kaki ke tingkat Grandmaster. Otoritasnya juga luar biasa. Akan sangat buruk jika seseorang seperti ini akhirnya memusuhi dia. Benar, apa yang harus saya sebut kasim ini? Zuan ingat bahwa kaisar memiliki beberapa kasim yang memperhatikan kehidupan sehari-harinya. Ini mungkin salah satunya, kan? Apakah orang ini menjilat karena rasa bersalah? Yang rendah hati ini bermarga Wen, kata kasim itu sambil tersenyum. Wajahnya yang cubi terlihat hangat dan ramah. Saya masih pendatang baru. Saya harus meminta kasim Wen untuk menjaga saya di masa depan. Nada bicara Zuan Sopan, tetapi dia memikirkan hal yang berbeda di dalam. Mengapa semua kasim ini biasanya sangat gemuk? Saya mendengar bahwa peternak babi selalu mengatakan bahwa babi yang dikebiri tumbuh paling gemuk. Apakah ini prinsip yang sama? Tuan terlalu sopan. Kasim Wen segera menjadi bahagia. Utusan token emas baru ini adalah orang yang cukup bijaksana dan tidak seperti yang lain, yang semuanya gelap dan suram, tampak seolah-olah semua orang berutang uang kepada mereka. Mereka berdua mengobrol sebentar, dan mereka berdua puas ketika mereka berpisah. Zuan memukul kepalanya setelah beberapa waktu berlalu. Ah, saya ditipu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kaisar tidak pernah bermaksud untuk menyalahkannya dan dengan sengaja membuatnya takut sehingga dia akan fokus pada tugas baru ini. Pada saat yang sama, dia akan merasa sangat bersyukur untuk ini. Brengsek, bukan saja aku tidak mendapatkan apa-apa karena menyelamatkan istri dan anak-anak sialanmu. Kau melakukan ini padaku. Apakah semua kaisar adalah penipu yang menakutkan? Dia sangat marah, tetapi dia hanya bisa menyimpan pikiran ini di dalam. Dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Zuan sedang berjalan melewati taman batu, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari taman batu dan menariknya masuk. Bab 619, Merangkul Kematian, Bagian Kedua Zuan tertegun pada awalnya, tetapi tersentak ketika tangan itu menyentuh bahunya. Satu tangan berada di bahunya, menariknya ke taman, sementara tangan lainnya melingkari lehernya. Jika orang ini ingin dia mati, dia pasti akan mati. Biasanya, seorang kultivator tidak akan bisa melawan jika titik tekanan bahu mereka tertahan. Namun, bagaimana seorang penipu seperti dia bisa dibandingkan dengan seorang kultivator biasa? Dia segera menggunakan sutra pemakan surganya. Kekuatan hisap yang kuat muncul di sekitar bahunya, menetralkan ki di sekitar tangan yang menahannya. Ham, suara wanita berseru kaget. Siapapun itu, dia tidak menyangka kekuatan hisap aneh ini muncul. Dengan hidupnya dalam bahaya, Zuan hampir tidak bisa diganggu oleh jenis kelamin penyerangnya. Dia memutar bahunya, segera menggunakan seni entangling federasi silek yang telah diajarkan Pei Mianman kepadanya. Dia meluncur dari genggamannya seperti loah, lalu diikuti dengan menggeser lengannya untuk meraih lehernya. Dengan gusar marah dan lambaian tangannya, wanita itu menamparkan lengannya yang melanggar batas, dan kemudian memukul dahinya dengan jari-jarinya. Anda ingin bermain-main dengan teknik jari. Aku juga pandai dalam hal itu. Zuan segera menyerang balik dengan jari cemerlangnya. Kemarahan melintas di mata wanita itu ketika dia melihat bahwa jari-jarinya telah dihentikan oleh seorang pria. Dengan jentikan pergelangan tangannya yang fleksibel, dia membalas, mengirimkan kekuatan yang menembak melalui jari-jarinya sendiri. Zuan merasa jari-jarinya mati rasa, dan dia kehilangan pegangannya sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi. Pihak lain sudah menyerang mereka. Berdua bertukar beberapa lusin pukulan dalam batas-batas taman batu, masing-masing serangan mengandung kekuatan yang ganas. Zuan diliputi keterkejutan. Setelah menyerap budidaya tawis nyamuk, ia dianggap sebagai kultivator yang kuat dan dengan mudah dapat mengirim pembunuh elit dari Sado Group. Dia tidak tahu ada apa dengan wanita ini. Auranya agak tidak stabil dan, dilihat dari kekuatannya saat ini, dia paling banyak berada di peringkat ke-6 atau ke-7. Dia bahkan tampak terluka. Kenapa dia tidak bisa menghadapinya? Wanita itu sama terkejutnya. Lagi pula, dia jarang bertemu seseorang yang cocok untuknya, namun sekarang, meskipun lawannya jelas memiliki pengalaman yang jauh lebih sedikit daripada dia, dia masih tidak dapat menaklukkannya. Meskipun dia terluka parah, dia masih mempertahankan penglihatannya, pengalamannya, dan tekniknya yang luas. Dia tidak akan punya masalah melawan siapapun di bawah peringkat ke-8. Bukan hanya itu, tetapi dia telah menangkapnya tidak siap. Dia mengutuk dalam hati, dia telah mengincar seragam utusan bordirnya, karena itu akan membuat bergerak lebih mudah. Tetapi dia tidak pernah berharap dia menjadi orang yang sulit untuk dipecahkan. Taman batu itu sangat sempit, dan mereka menggunakan kedua tangan dan kaki mereka untuk bertarung, mengakibatkan tubuh mereka cukup sering berbelit-belit. Pada awalnya, dia tidak terlalu mempermasalahkannya karena dia sepenuhnya berharap dia akan segera mati. Namun, saat pertarungan berlangsung, dia semakin merasa seolah-olah dia sedang dimanfaatkan. Dia sangat ingin meninggalkan ruang terbatas. Tetapi dia diseret kembali begitu dia mencoba keluar. Dia tidak bisa membantu, tetapi menggertakkan giginya. Apakah orang ini benar-benar berencana untuk mengambil keuntungan darinya? Namun, seseorang yang memiliki alam kultivasi dan temperamennya tidak begitu mudah terpengaruh, dan dia dengan cepat menjadi tenang. Dia beralasan bahwa lawannya hanya membatasi pertempuran mereka ke ruang sempit ini, bukan agar dia bisa maju ke arahnya. Tetapi karena dia takut pertarungan mereka akan menjadi lebih tidak terduga di area yang lebih luas, saat dia memikirkan hal ini. Ekspresi ganas melintas di mata Zuan. Bulu-bulu halusnya berdiri tegak, dan pikirannya dipenuhi konsentrasi. Dia tahu bahwa hidupnya bisa padam jika dia membuat kesalahan sekecil apapun. Perhatiannya terfokus pada ujung pisau cukur. Dia bahkan tidak menyadari poin kemarahan yang dia terima. Dia tidak akan menahan apapun. "Apa yang kamu lihat?" Aku menatapmu. "Brengsek, wanita itu menjawab tanpa sadar." Ekspresi bingung segera muncul di wajahnya. Saat dia masih sok, Zuan memeluknya dan mengaktifkan sutra pemakan surga dengan gila-gilaan, mencoba menyerap kultivasinya. Beginilah cara dia membunuh Taois nyamuk. Dia menyebutnya pelukan kematian. Keduanya ditekan erat satu sama lain, membuat wanita itu terkejut dan marah. Dia meninggalkan semua reservasi, dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya ganas muncul. Namun begitu muncul, itu menghilang tanpa jejak. Lagi-lagi, wanita itu dibuat bingung. Namun... Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa lawannya menggunakan teknik aneh untuk menyedot kultivasinya. Beberapa ki yang mengalir di sepanjang permukaan tubuhnya telah diserap. Sekarang bukan waktunya untuk malu. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya, memperkuat cadangan kinya untuk melawan serangan penyedot kuat lawannya. Semua berjalan lancar untuk Zuan pada awalnya, tetapi kerutan dengan cepat muncul di wajahnya. Dia tidak bisa menyedot kinya lagi. Pondasi ki pihak lain sangat kuat. Sepertinya gunung besar yang menolak untuk diserap. Dia bisa menyedot beberapa lumpur lepas, tapi itu tidak banyak mempengaruhi kekokohan gunung. Tentu saja, jika dia melanjutkan ini selama beberapa dekade, dia mungkin bisa menyedot semuanya, tetapi skenario seperti itu hampir tidak realistis. Di sisi lain, wanita itu sama-sama terguncang. Dia telah mendominasi dunia untuk waktu yang lama. Apakah dia benar-benar akan dilakukan oleh utusan bersulam yang tidak disebutkan namanya? Dengan tubuhnya yang terkekang begitu erat dan daya isap yang kuat merobeknya, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk membalas dan hanya bisa terus mempertahankan fondasinya untuk mencegahnya menyedot semuanya. Untungnya, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada kultivasinya, jadi kultivasinya tetap ada dan dia mempertahankan fondasinya. Jika tidak, dia mungkin telah dibersihkan. Bagaimana bisa ada teknik iblis yang begitu menakutkan di dunia ini? Huh, mungkinkah ini Taois nyamuk? Tunggu, tidak, Moskuito Taois adalah seorang wanita. Apakah ini anak didiknya, atau mungkin orang lain dari ras darah? Mengapa kaisar membuat seseorang dari ras darah menjadi utusan bordir? Pikirannya segera diselimuti oleh pikiran-pikiran acak yang mengganggu. Ini gelombang tiba-tiba menyapu esensi darah, dan kinya, luka sebelumnya berkobar, menyebabkan dia batuk darah yang melapisi permukaan bagian dalam topengnya. Zuan sangat senang merasakan pertahanan lawannya yang dulu kokoh runtuh dan segera menekan serangannya. Kilatan tekad melintas di mata wanita itu ketika dia merasakan fondasinya mengalir keluar darinya. Kalau begitu, dia hanya akan membawa pria ini bersamanya. Zuan bisa merasakan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Namun, begitu dia sedikit rileks, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita di lengannya memiliki rambut yang sangat panjang. Dia akan Vespalmet jika dia bisa. Apa rasa sakit di pantat? Aku bahkan tidak mengenalinya. Taman batu itu remang-remang dan sempit, dan dia tidak benar-benar memperhatikannya dengan baik. Dia berada di ambang kematian sejak dia terseret juga, dan tidak fokus pada hal lain selain bertahan hidup. Dia berhenti menyedot yayasannya sekaligus. Apakah kamu Yun Jianyu? Dia bertanya. Tekad wanita itu semakin mengeras ketika dia mendengar pria itu menyebut namanya. Dengan harga dirinya yang dipertaruhkan, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya menjadi tahanan? Zuan tiba-tiba merasakan lonjakan ki internalnya, seolah-olah kekuatan yang menakutkan akan meletus. Takut dan cemas, dia segera berkata, saya teman Qiu Honglei. Hong Lei, wanita itu tercengang. Dia tidak mengharapkan orang ini untuk membesarkan muridnya. Zuan merasa lega ketika dia merasakan kekuatan mengerikan itu sedikit mereda. "Iya, saya baru saja menyelamatkannya dan mengantarnya keluar dari istana. Dia memintaku untuk menemukanmu dan menyelamatkanmu." Kapan Hong Lei berteman dengan utusan bordir? Sebuah pikiran tiba-tiba menyerang Yun Jianyu. "Kamu adalah utusan bordir yang selamat dari pedangku." Mengingat status dan kultivasinya, dia tidak peduli apakah dia adalah utusan emas, perak, atau perunggu, semua utusan bersulam adalah sama, dan tidak perlu diingat. Zuan tertawa canggung, ingatanmu sangat bagus, senior. Yun Jianyu sekarang 90% yakin. Huff, aku seharusnya membunuhmu saat itu. Jika saya melakukannya, saya tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan ini. Dia merasa agak sedih. Dia bisa saja membunuhnya dengan satu pukulan sebelumnya, namun situasinya telah berubah begitu cepat. Dia sekarang adalah tawanannya. Zuan terkejut, membaca yang tersirat. Kamu menunjukkan belas kasihan saat itu. Yun Jianyu mencibir. Jika saya tidak memperhatikan bahwa Anda menggunakan Mirror Meraj, apakah Anda pikir Anda masih hidup? Mirror Meraj adalah salah satu keterampilan rahasianya, dan dia hanya mewariskannya kepada muridnya, Ki Yu Honglei. Itulah mengapa dia terkejut ketika dia melihatnya menggunakannya, dan mengarahkan pedang terbangnya selebar beberapa inci. Ketakutan masih melekat saat Zuan mengingat kejadian itu. Keberuntunganku benar-benar cukup bagus. Yun Jianyu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara penjaga terdengar. Siapa di sana? Bab 620, Keindahan yang Menakjubkan. Seluruh tubuh Yun Jianyu menegang dan luka-lukanya yang baru saja dia stabilkan berkobar lagi. Dalam kondisinya saat ini, dia setara dengan seorang kultivator tingkat rendah. Jika penjaga ini mendekatinya, akan sulit baginya untuk melarikan diri, bahkan dengan pengalaman dan penglihatannya. Ini bahkan bisa memicu penjaga lain untuk bergegas ke tempat kejadian. Pada saat itu, seluruh istana akan mengejarnya, dan dia pasti akan mati. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengandalkan pria ini sekarang. Yun Jianyu langsung panik saat mendengar langkah kaki penjaga mendekat. Ketakutan ini asing baginya. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan sejak kultivasinya mencapai ketinggian yang begitu tinggi. Dua kucing tiba-tiba melompat keluar, mendesis ke arah penjaga. Kucing betina itu sangat ganas. Para penjaga tertawa, itu hanya kucing betina yang sedang berahi. Dia baru saja bersama pasangannya. Kau membuatnya takut. Awas, dia mungkin mengejarmu di malam hari. Tes, aku akan senang jika itu adalah gadis kucing yang lucu. Mereka berjalan pergi, mengobrol di antara mereka sendiri, dengan jelas menghubungkan suara-suara yang mereka dengar dengan kucing-kucing ini. Mereka melanjutkan patroli mereka di tempat lain. Ekspresi Yun Jianyu pucat, karena dia berada dalam pelukan seorang pria sekarang. Sepertinya para penjaga itu sedang membicarakannya. Apakah Anda menyebabkan kucing bertindak seperti itu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka meninggalkan taman. Iya, Zuan melihat lencana batu giok di tangannya. Meskipun perhiasan itu bukan senjata mematikan, itu benar-benar memiliki kegunaannya sendiri. Mengontrol dua kucing untuk mengalihkan perhatian para penjaga adalah hal yang mudah. "Kenapa kamu memilih kucing betina dan kucing jantan?" tanya Yun Jianyu, mengerutkan kening. "Om, um, keduanya kebetulan berada di dekatnya." Para penjaga mungkin tidak percaya bahwa seorang pun bisa membuat suara sebanyak itu. Zuan terkejut, wanita ini berfokus pada beberapa detail yang sangat aneh. Bukankah seharusnya dia bertanya mengapa saya bisa mengendalikan kucing? Tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu membuat alasan untuk itu. Dia tiba-tiba membeku, pikirannya sangat tegang sebelumnya, tetapi sekarang, setelah bahaya itu berlalu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lembut menempel di dadanya, seperti yang diharapkan dari seorang master. Tubuh wanita ini matang, namun lembut seperti buah persik madu yang matang. Dia bisa mencium aroma samar juga. Tidak mungkin dia menggunakan parfum apapun saat melakukan pembunuhan. Ini mungkin aroma alaminya. Itu bukan aroma kosmetik, tetapi aroma alami yang lembut. Ini adalah dunia kultivasi. Begitu seseorang mengkultivasi dirinya sendiri sampai tingkat tertentu, kotoran apapun di dalam tubuhnya akan dimurnikan, dan dia tidak akan pernah menumpuk kotoran atau kotoran. Seorang kultivator dapat tetap bersih sempurna, bahkan jika mereka tidak mandi selama sebulan. Tentu saja, kebanyakan pembudidaya tidak dilahirkan dengan kultivasi yang tinggi. Mereka hidup seperti manusia biasa, untuk sebagian besar hidup mereka jadi mandi dan berganti pakaian baru adalah kebiasaan alami. Bahkan setelah kultivasi mereka meningkat, mereka secara naluriah akan mempertahankan kebiasaan ini. "Apakah kamu memelukku cukup lama?" Yun Jianyu berkata dengan dingin. Zuan tertawa malu dan dengan cepat melepaskannya. Aku tidak mengenalimu sebelumnya. Tolong maafkan saya untuk itu, Kakak." Petik 2. Kakak, Yun Jianyu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Hong Lei memanggilku tuan dan kamu adalah temannya. Itu membuatku menjadi seniormu juga. Anda harus memanggil saya seperti itu sebagai gantinya." Petik 2. Zu An terkekeh. Hong Lei memanggilmu tuan dan aku akan memanggilmu Kakak. Tidak ada yang salah dengan itu. Untuk masing-masing milik mereka. Yun Jianyu menatapnya tanpa ekspresi. Dia tidak ingin berdebat dengannya tentang ini, dan berjalan pergi perlahan. Memiliki pria sedekat ini dengannya sedikit tidak nyaman. Sayangnya, dia masih meremehkan lukanya sendiri. Dia telah memberinya beberapa dukungan saat dia memeluknya, tetapi ketika dia mencoba bergerak sendiri, dia merasa pusing saat dia mengambil satu langkah. Kakinya tertekuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke samping. Hati-hati, Zuan menangis dengan cepat, bergerak untuk mendukungnya. Terima kasih, Yun Jianyu, secara mengejutkan tidak terganggu oleh ini. Dia tidak malu atau kesal hanya karena dia menyentuhnya saat membantunya. Apakah lukamu begitu serius?" Zuan bertanya. "Prihatin!" Yun Jianyu bersandar di batu, kulitnya agak pucat. Mereka baik-baik saja sebelumnya, tetapi kondisiku memburuk ketika aku bertarung denganmu barusan, dan mereka sepertinya kambuh lagi. Dia melepas kerudung yang menutupi wajahnya karena darah di atasnya sangat tidak nyaman. Mata Zuan langsung melebar, meskipun dia telah melihat sikap anggunnya dan menganggap bahwa dia cantik, dia tidak menyangka dia begitu cantik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis muda yang belum mekar sepenuhnya, tetapi malah memberikan keanggunan seorang wanita dewasa. Saat itulah seorang wanita paling mempesona. Dia berharap bahwa dia akan penuh dengan kekejaman, karena dia adalah master sekte dari sekte iblis, dan bahwa dia bahkan mungkin memiliki jejak keberanian maskulin. Tapi ini tidak terjadi sama sekali. Sebaliknya, keanggunan dan kecantikannya luar biasa, bibirnya merah dan lembab, dan pipinya putih bersih. Dadanya yang besar bergerak saat dia bernapas. Dia adalah pemandangan yang benar-benar indah untuk dilihat, pemandangan yang akan menarik hati semua pria. Dia bisa merasakan betapa ramping pinggangnya, bahkan melalui pakaian hitamnya. Bagian bawahnya dipahat dengan sangat baik dan menawarkan godaan terbesar. Dia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Pikiran ini memenuhi pikiran Suan. Dia terlalu mempesona, sama glamornya seperti bunga peoni yang sedang mekar. Namun matanya tampak jauh, tampaknya terpisah dari dunia fana. Mereka memiliki kedalaman yang dalam bagi mereka, seolah-olah mereka adalah dua bulan terang yang ditempatkan di atas bintang-bintang di atas. Meskipun mereka cantik, dia tampak melihat ke bawah dari atas dunia, memberinya pandangan yang jauh dan misterius. Kedua sisi dirinya ini tampak kontradiktif, namun keduanya menyatu dengan sempurna. Tanpa matanya yang dingin dan jauh, dia mungkin tampak seperti kecantikan luar biasa yang akan menikmati malam di tempat tidur, yang tampaknya sedikit menodai gayanya. Namun, tanpa sisi dewasa dan sensual padanya, dia akan tampak terlalu jauh, terlalu tanpa emosi. Jika kamu bukan teman Hong Lei, aku pasti sudah mencungkil bola matamu. Yun Jianyu sepertinya berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak penting, tetapi dia mengeluarkan aura yang menakutkan. Lagi pula, kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang, Gerutu Zuan pelan. Apakah tamu, Alis Yun Jianyu terangkat dan ada kilatan berbahaya di matanya. Zuan segera mengubah nada suaranya. Aku hanya menangis dalam ketidakadilan untuk orang-orang yang matanya dicungkil hanya karena mereka menatap Anda, bukan berarti mereka menyimpan pikiran jahat. Kamu terlalu cantik, bahkan seseorang seperti saya yang telah melihat bagiannya yang adil dari wanita cantik, tidak dapat mengalihkan pandangan saya, apalagi pria lain tanpa keberuntungan seperti itu. Mereka mengagumi dan memuji sebuah karya seni yang hanya akan dilihat sekali seumur hidup, namun mata mereka dicungkil. Bukankah itu takdir yang terlalu menyedihkan? Apakah Anda mencoba memberitahu saya bagaimana saya harus bertindak? Wajah Yun Jianyu tetap tanpa ekspresi. Um, Zuan kehilangan kata-kata. Dia menemukan menjaga dengan dia sedikit sulit. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku memuji kecantikanmu secara tidak langsung? Karena kamu mengatakan bahwa mereka mengagumi sebuah karya seni yang hanya akan mereka lihat sekali seumur hidup, maka itu pasti sepadan. Mengapa mempertahankan penglihatan mereka, hanya untuk terus melihat keburukan? Yun Jianyu berkata dengan acuh tak acuh. Zuan tercengang. Wow, kamu sangat masuk akal, bahkan aku tidak bisa membantahnya. Ini pertama kalinya aku bertemu utusan bersulam dengan lidah yang begitu licin. Yun Jianyu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, "Apakah ini caramu menipu Hong Lei?" "Zuan menghela nafas, kakak, apakah kamu memiliki sedikit kepercayaan pada muridmu? Apakah Hong Lei benar-benar seseorang yang begitu mudah dibodohi?" Yun Jianyu menatapnya, "Aku hanya bertahan denganmu karena aku tahu dia bukan orang seperti itu." "Zuan tercengang, kak, kalau begini terus, kamu tidak akan punya teman." "Tahu, karena itu." Dia memutuskan untuk berhenti berbicara. Keduanya saling menatap sejenak, dan Yun Jianyu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu berencana untuk hanya berdiri di sekitarku seperti ini? Jika saya benar, lebih banyak penjaga sedang dalam perjalanan. Zhu An terkekeh. Jadi, bukannya mereka mengejarku, jawabnya.